Selamat datang, Ibu Wakil Wali Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Wali Kota Semarang Insinyur Hajah Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS. Yang terhormat Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi Alwis Rustam MA. Yang terhormat Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies CSIS Arisman, yang terhormat para fasilitator dan moderator, serta yang saya hormati seluruh hadirin Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kota dan seluruh panitia pelaksana Workshop Nasional Implementasi Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan yang berkelanjutan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, tanggal 30 Maret 2022, bertempat di Hotel Novotel Semarang. Perkenalkan, nama saya Ima, dan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini sebagai pembawa acara dan menyambut Bapak dan Ibu dalam acara workshop nasional implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan oleh Center for Southeast Asian Studies CSIS bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi dan Pemerintah Kota Semarang sebagai bagian dari ASEAN-Norwegian Cooperation Project on Local Capacity Building for Reducing Plastic Pollution in the ASEAN Region ASEANO. Proyek ASEANO bertujuan untuk memperkuat kerjasama di kawasan ASEAN dalam mengurangi polusi plastik, menyebarluaskan dan berbagi pengetahuan antar negara, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pengurangan polusi plastik di tingkat nasional dan regional, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengatasi polusi plastik dari sumber-sumber utama di kawasan ASEAN. Para hadirin yang saya hormati, untuk membuka acara ini, saya ingin mengundang Ibu Wakil Wali Kota Semarang untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara workshop nasional ini kepada Ibu Insinyur Hajah Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang tentu bersama-sama kita hormati, kita banggakan hadir pada pagi hari ini tamu-tamu istimewa dari pusat maupun dari berbagai daerah. Izinkan saya menyapa Direktur Eksekutif CSIS Bapak Arisman, kemudian Bapak Direktur Eksekutif Apeksi Bapak Alwis Rustam, yang saya hormati juga ASEAN Project Manager Kedubes Norwegia Bapak Setio Sumeri, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ada Bapak Basuki Rahmat dan Ibu Aristin, Bapak Ibu anggota delegasi dari Apeksi dari berbagai kota yang hadir pada pagi hari ini, serta para narasumber yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, bonus demografi bagi kota di Indonesia menjadi dua sisi mata uang. Sisi positifnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun sisi lain menimbulkan tantangan kepadatan penduduk dan pengelolaan sampah. Pemerintah harus memiliki visi jelas dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Hal ini penting karena problem sampah dapat menyebar layaknya virus ke sektor kehidupan lain, yakni banjir, ledakan sampah, sumber penyakit, pemanasan global, dan sebagainya. Konsep ekonomi sirkular sebagai solusi menjadikan sampah tidak berakhir menggunung di TPA, melainkan menjadi sumber bahan baku dengan nilai jual dan manfaat yang menguntungkan. Konsep sirkular dapat dianalogikan bagai bola yang mengelinding. Top position saat awal kita membeli barang, nilai dan fungsinya masih sangat baik. Semakin lama mengelinding hingga di bottom position, suatu barang dianggap sebagai sampah tidak lagi memiliki nilai guna. Pada konsep ekonomi sirkular, bola tadi terus mengelinding sehingga kembali di posisi awal. Caranya dengan di-recycle, upcycle agar kembali memiliki manfaat dan nilai jual. Mindset warga harus berubah dan asumsi sampah kotor dan tidak berguna justru mendatangkan rupiah dan manfaatnya bila dikelola. Di Kota Semarang dijalankan bersama oleh seluruh stakeholder, misalnya swalayan tidak menyediakan plastik sekali pakai sebagai upaya pengurangan sampah sesuai Perwal nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian sampah plastik. Gerakan warga untuk mengurangi dan mengelola sisa sampahnya menjadi kompos, ekoenzim, kerajinan tangan, atau setor ke bank sampah. Bank sampah mengelola sampah non-organik dari masyarakat menjadi kerajinan tangan, menjadi taman ekobrik. Pemanfaatan TPS 3R hasil bergerak bersama dengan PUPR melalui skema hibah untuk mengurangi beban timbunan sampah di TPA Jatibarang. Pengaspalan jalan berbahan plastik yang diterapkan di Jalan Yudhistira hingga Jalan Arjuna Raya bersama dengan Udinus, jalan sepanjang 964 meter membutuhkan 444 ton aspal dan 1,6 ton sampah plastik yang sudah dicacah. PSEL landfill gas dengan geomembran yang menghasilkan listrik 0,8 megawatt, penyiapan PLTSA dengan kapasitas 15 sampai 22 megawatt yang saat ini sudah tahap sudah selesai FBC dan saat ini sudah disiapkan dokumen lelang, tapi mungkin masih ada dua pilihan memakai PLPS atau VGF dan saat ini sedang direview oleh PT SMI sehingga diharapkan nantinya juga bisa menyusul dengan kota-kota lain yang sudah tanda tangan kontrak diantaranya Tangerang, Palembang, kemudian Makassar, dan rencana juga Tangerang Selatan, semoga juga nanti kota Semarang bisa menyusul Bapak-Ibu semuanya. Penerapan konsep ekonomi sirkuler juga berpotensi menghasilkan tambahan lapangan pekerjaan baru, karena akan lahir sektor usaha baru yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, tentu membutuhkan lebih banyak pekerja yang dapat meningkatkan PDRB. Konsep ekonomi sirkuler harus bersinergi dengan konsep pembangunan bergerak bersama ala Kota Semarang. Jadi Bapak-Ibu semua, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan di Kota Semarang, Bapak Wali Kota memberikan tagline yaitu konsep bergerak bersama, di mana ada 4P, ibaratnya ini adalah mobil yang punya 4 roda, 4 ini adalah dari pemerintah, pengusaha, penduduk, dan tentu pewarta. Yang ini merupakan satu dengan yang lain melengkapi. Ibaratnya kalau mobil, Bapak Wali Kota ini selalu menyampaikan kalau satu bannya ini bocor atau bannya enggak bisa, ya pasti tidak akan jalan. Sehingga memang diperlukan 4 ban ini atau 4 penyangga dari mobil ini harus berjalan bersama. Sama sehingga menjadikan alhamdulillah Kota Semarang ini juga semakin hebat dan tentu ini juga sejalan dengan Bapak Ibu dari
delegasi Apeksi yang tentu ingin menjadikan kota-kota ini juga semakin hebat dan bisa mensejahterakan masyarakat di kotanya masing-masing. Mindset harus diubah bahwa problem sampah bukan semata tanggung jawab pemerintah, namun problem sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengaturkan matur nuwun bahwa kegiatan ada di Kota Semarang, sehingga kami dalam mengatasi pandemi COVID ini kan salah satunya PAD, Bapak Ibu sudah di sini, sudah memberikan tambahan PAD bagi kami semua. Dan tentu tidak hanya di hotel ini saja Bapak Ibu. Saya lihat tadi Bapak-bapak ini sudah tasnya gede-gede, pasti bawa uang tunainya banyak gitu. Kalau masih kurang nanti sudah ada edisi yang menyiapkan untuk Bapak Ibu kredit card-nya bisa dipakai. Kalau enggak Pak harus dihabisin Pak, kalau enggak nanti sayang Pak. Iya gitu. Jadi moga-moga ini tadi sampaikan dari Bapak Wali Kota yang bisa kami sampaikan. Selamat berkegiatan dan semoga bisa mendapatkan hasil-hasil yang bagaimana implementasi ekonomi sirkuler ini bisa berjalan di anggota atau delegasi Apeksi atau di kota-kota Bapak Ibu lenggahi atau Bapak Ibu tempati. Itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Wali Kota Semarang, Dr. Haji Hendrar Prihadi, SEMM. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan tentu sekali lagi kami matur nuwun Bapak Ibu dan bisa nanti dari Tangerang, dari Palembang yang sudah selesai dari kontrak-kontraknya terkait PSEL, karena PSEL ini juga lama sekali, hampir mungkin di Kota Semarang 3 tahun gitu ya, tapi memang karena biayanya besar, kosnya tinggi, memang diperlukan hal-hal yang teknis ini yang lebih detail, sehingga nanti karena ini program 20 tahun, sehingga diharapkan di kemudian hari tidak terjadi masalah apa-apa, sehingga ini antara ayam dengan telur kalau PSEL ini gitu, sehingga kita harapkan, tapi kami juga matur nuwun dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga Kemenko Marifest, dan juga dari Kemendagri, kemudian dari teman-teman Apeksi yang sudah berjalan, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan bagaimana workshop nasional tentang implementasi ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Dan mungkin tadi saya juga ada satu yang tertinggal, bahwa kami juga bekerja sama dengan Pegadaian, di mana ada namanya Bank Emas, sehingga ibu-ibu ini senang karena kalau dapat emas disimpan di tabungan, ini juga menjadi salah satu pendorong. Jadi selain bank sampah, tapi bekerja sama dengan Pegadaian, dan ibu-ibu ini apalagi kalau mau lebaran pasti semangat karena untuk lebaran pakai emas semuanya gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat berkegiatan dan mohon sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa juga nanti kontur, kalau bisa Ibu Bapak seminggu ya Bu di sini ya. Biar nanti PAD-nya kami tinggi gitu ya Pak. Nanti tapi kami juga akan gantian tempat Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, demikian acara ini telah resmi dibuka. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah untuk acara Workshop Nasional Implementasi Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan yang Berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akan kami lanjutkan acara ke sesi pertama, namun sebelumnya kami mempersilakan Ibu dan Bapak untuk break sebentar. Monggo Bapak Ibu, break ya. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk meninggalkan tempat dan semoga selalu sukses acara ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin yang saya hormati, mari kita beranjak ke sesi pertama dalam workshop nasional implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Pada sesi pertama, saya ingin mengundang moderator yaitu Bapak Arisman selaku Direktur Eksekutif Center for Southeast Asian Studies, CSIS, untuk memimpin diskusi sesi pertama hari ini. Kepada Bapak Arisman, saya persilakan. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mic-nya kedengeran ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu perwakilan dari 31 kota seluruh Indonesia. Pertama, sebelum kita memulai sesi ini, sebenarnya untuk sesi ini kita ada pembicara dari luar, jadi nanti pembicara akan memberikan presentasi dalam bahasa Inggris. Dan nanti kalau ada dari peserta yang ingin bertanya, boleh bahasa Indonesia, nanti saya bantu untuk pertanyaannya ke pembicara dari luar. Nah, untuk sesi kedua itu dari 4 kementerian, nanti dalam bahasa Indonesia. Jadi memang hanya untuk yang dari luar. Jadi saya akan coba bilingual ya. Jadi okay, thank you to all participants today for our national workshop, Circular Economy and Sustainable Waste Management in the city level. We have 4 distinguished speakers for the first session. We have Dr. Pius from GIZ. I believe he already joined with us in the Zoom. And then the second speaker, we have Bapak Alwis from Apexi. And then the third speaker from Sadan Kumar Ghosh from India. And then the last one is from UNEP, David Kuntel. I would like to give first speaker presentation. Please, Dr. Pius, the time is yours. You have 10 minutes for your presentation. Please, Pius. Okay. One second. Can I see my presentation also? Yeah, please, organizer. Can. In the meantime, yeah. A very good morning. Yeah, share the PowerPoint. Yeah. Wonderful. Good. Thank you. Very good morning. Selamat pagi, everyone. Thanks a lot for this opportunity. I promise, hopefully by next time, I'll be able to speak Bahasa Indonesia and then even have this presentation in Bahasa Indonesia. But thanks a lot for this opportunity. My name is Piyush Tawan. I am the project leader for Reduce, Reuse, Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs Project, or 3R PROMAR Project in short for the German International Cooperation. I would just take maybe 10 minutes to go through some of the slides that I had prepared today. And since I'm the first speaker, I also wanted to set the context for the next couple of days. So if we can go to the next slide. Since we have got a lot of people, of course, from the cities and administration, I want you to take a minute and try to understand what is at stake currently. So what we call is what is the priorities in waste management. Now, I would like you to imagine a sink with the plug and the drain, and the tap is running fully open. So this is something that we use every day. Imagine that, you know, like the water is not going down and the water is really increasing. In 5 minutes, the water starts spilling out and it just starts flooding the floor. People come after 5 minutes, they start mopping up the floor and okay, they're able to clean it. But after 5 minutes, again, the floor starts flooding. 15, 20 minutes go on, then water starts even just piling up and no one is really thinking about closing the tap. And this is the challenge what we are facing in urban waste management also, where most of the policies and the activities that we are doing is currently focused towards cleaning the floor, but no one is really addressing in reducing the tap and even reducing the flow of the tap. And the problem is quite simple, because the people who are operating the tap and the people who are cleaning or maintaining the resource
are different, and it is taking a lot of time for us as people in the cities to really understand this problem and you know, like, find solutions to it. So just wanted to take a moment to just, you know, like, in the next couple of days, if you're able to think of policies which are even focuses on upstream rather than only the downstream aspect of it. Okay, next slide, please. There are, you know, like, if we have to build a more resilient system, we must first understand what needs to be challenged and why is it so vulnerable. So our current economic model of economic growth is dependent on endless extraction and misuse of natural resources. As you could imagine, the cities currently, most of us are living in cities, and this conference is also happening in one of the big cities. We consume almost 70% of the global resources and energy in cities, whereas at the same time, the cities emit more than 70% of the total greenhouse gases. All of us, at least in Jakarta also, I could say we all suffer from air, water emissions and noise pollution, but at the same time, we have inefficient transport and traffic congestions. So it is expected that most of the people would move to the cities by the middle of the century. So it is quite important to really take this in place and really address this problem at a city level. Next slide, please. What is more important to understand is why are we really talking about circular economy, and especially from a city's perspective, and why cities now? So I also, of course, spent a couple of years in Germany and in UK at Cambridge University trying to understand where is the next movement of circular economy going to happen. Is it going to be at medium scale industries, large scale organizations, or is it going to be at cities? And in my opinion, I think cities are the best test bed to really try it out and really for cities to really take ownership for it. And the reasons are quite simple. Cities have high density and concentration of not only, you know, like, having citizens who are consuming and generating material and resource flows, but they also have autonomy to regulate and incentivize. We saw in the past 2 years the real power of cities, you know, like, to regulate, and where during COVID as well, all the citizens were really talking and really listening to city administrations, and they somehow have been played the pivotal role in, you know, like, really taking us even out of this pandemic. And cities are places which can connect stakeholders and promote culture of collaboration. Cities can also lead by example. This could be by procuring products, circular products and services. And there are many examples, both in Indonesia and in this region, where cities are taking lead in terms of circular economy. And cities can even circulate and communicate something like a circular vision, which is happening now across the globe, where more than 100 cities have a circular vision for the next 10, 20, 30 years. And now they're working on activities and roadmap for it. So something for us to think about. Next slide, please. The idea of, you know, like, future of cities and what cities could look like is very interesting. And in all the literature and in all the work that has been happening, it all boils down to 5 key areas. Number one is mobility. So this is where you see a lot of investment and work going on. Second is energy. Third is production system. This is the local production systems. The fourth is urban bioeconomy, which talks about, can we grow food within the ecosystem, within the cities? Can we change the model of the cities to really grow crops so that cities are self-sufficient? And also, how do you do this is through digitization. So digital tools to facilitate sharing and recovery of applications. Next slide, please. While we have been talking about the idea of circular cities for the past 3 or 4 years, what is interesting is we still do not have really, like, a definition also of it. Whereas we loosely have a vision statement by Ellen MacArthur Foundation, and this is something that could also be taken up in this conference. So this is what I took from Ellen MacArthur Foundation. A circular city embeds the principle of circular economy across all its function, establishing an urban system that is regenerative, accessible, and abundant by design. These cities aim to eliminate the concept of waste. So no, the idea of waste is not there in circular cities. Keep assets at their highest value at all times and are enabled by digital technology. A circular city seeks to generate prosperity, increase livability, and improve resilience for the city and its citizens while aiming to decouple the creation of value from consumption of finite resources.
Okay, next slide, please. I also wanted to briefly touch upon what is it that cities can do in order to increase the circularity rate. So many, many, many countries and cities, you're now seeing ideas of this, the city is this percentage circular, we all have to go towards 100% circularity. And I was not able to, at least till last year, not able to find any literature on what can really cities do. And now finally, we also have a publication, which I really thought could be interesting, and which shows that what cities can do, and these are examples from some of the East European countries, which shows that things like increasing formal entrepreneurship, technological innovations, socioeconomic development, and economic growth, they all contribute positively towards the circularity rate. So in order to really increase the circularity rate, these four key sort of activities could be looked out from a city perspective. And what acts as a deterrent or as the negative effect is the polluting entrepreneurship. So promoting organizations that are polluting the environment, of course, then has a negative impact on the circularity rate, is something for us to then think about. Okay, next slide, please. A lot of activities I see also happening in Indonesia, especially since 2017. We also have presidential regulation, which is concerning the national strategy and policy, which of course comes up with target to manage waste 100% properly and reduce 30% waste. They followed up by a presidential regulation in 2018, and also then the P75 2019, which is promoting EPR. Mechanisms. But all of this, I think, has to then boil down to, of course, we need private sector, but again, cities are at the forefront, should be at the forefront of taking these regulations and translating what is happening at the regional level, national level, to then the municipal level as well. Next slide, please. This is something that also we, at least at GIZ, is also trying now with our approach in this region. You can see the project that I currently head, the 3R Promar project. We are working at the three levels, which is on regional level, where we are working at ASEAN level and ASEAN Secretariat. And then we are working at national level in four different pilot countries to really try to understand what is happening at the regional level and then taking it to the national level. And then pilot testing it, some of the activities even at local and municipal level. So next slide, please. The first project that we are working in, something that could be interesting for us to even touch base upon, is the Reduce, Reuse, Recycle project, 3R Promar. It is going on from 2020 till 2024. As I briefly mentioned, the project is running in Indonesia, Cambodia, Philippines, Vietnam. And in Indonesia, we are working with KLHK in private sector, and also pilot testing activities in Manado City. This is a 16 million euro project from the German government, and GIZ is implementing it. And the second slide, next slide, please. And another project that is coming up is the ASEAN Municipal Solid Waste Management Enhancement Project that would run, start later this year till 2025, based again out of Jakarta of ASEAN Secretariat and working in Cambodia, Laos, PDR, and Vietnam. Next slide, please. Good, I think I'll just keep it to my 10 minutes and also give the stage back to CCs for them to take it up, and I'll be happy to be part of the session and even answer some questions later on. Thank you, terima kasih. Yeah, thank you, Pius, for your presentation. Yeah, Pius tried to explain with us circular city concept, and also, the GIZ have a project in several cities in ASEAN. He mentioned Manado, Indonesia, Siem Reap, Cambodia. Yeah, I think it's a good start to think that local government role is important for circular sure. economy. And for your information, Pius, in this room, there's 32 local government all over Indonesia. So for the next speaker, we would like to see to hear from the perspective of Association of Cities. Mr. Alwis will share with us what is the current condition, what is the challenges of cities to adopt circular economy, and also the future collaboration with other cities in ASEAN maybe. Please, Dr. Pak Alwis, the time is yours. Thank you, Pak Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang hadir di ruangan.
all of my college peers from GIZ and others. Thank you. I will use. Saya akan menggunakan 10 menit ini sebaik-baiknya. And I make it down to earth, more breakdown to the Indonesia context, as explained by Pius before. Ya. Ini saya kasih judul saja, tantangan pengolahan sampah di kita. Ini saya juga menyapa Bapak Ibu ini. Ini karena keasikan semalam nyanyi-nyanyi jadi lupa sopan santun. Selamat datang Bapak Ibu di workshop kita, para champion, para kadis, para staff LH dari 32 ya, jadinya ya dari 35 yang kita undang. Ini udah sepertiga nih, Pak. Sepertiga anggota Apeksi. Bapak Ibu narasumber dari kementerian, staf ahli menteri dan lain-lain yang hadir juga. Ini waktunya singkat, jadi mohon maaf kalau basa-basinya tidak proporsional ya. Kita memiliki beberapa tantangan dalam konteks Apeksi. Boleh coba lanjut ke, this is the real fact. The fact one is Pius and my colleagues from other speaker. Kita tuh banyak gap ya di kota-kota itu. Dari segi jenis kotanya aja ada yang otonom 93, tapi ada juga yang administratif nih di DKI itu 5 kota itu administratif. Kemudian ada yang 34 itu ibu kota mati ya. Oh, di situ screen besarnya disabotase. Bapak Ibu lihat di screen sini aja nih, bisa nih. Di screen kecil itu 34 is the capital city of the 34 provinces. Juga ada 6 regionals Apeksi based on the geographical. But the challenge is this geographical also relate to the population is very very gap gitu ya, the big gap. Ada yang sebesar satu provinsi kayak kota Jaktim aja, Jakarta Timur, atau kota Makassar kemarin 1,6, tapi ada juga yang sekian ratus ribu gitu ya. Kemudian fiscal capacity, it's also there is a big gaps, disparities, and typology, small city, medium city, big city, metropolitan, juga maturity, ada yang baru pemekaran, ada yang sudah lahir dari yang hood-nya yang sampai 500 berapa itu ya, itu kan kota zaman bahala ya. Harusnya, dan banyak infrastruktur yang juga dari sebelum Indonesia merdeka gitu. Dan sources ya. Not only natural sources, but also human sources. Ya. Itu juga challenge untuk Apeksi members, 98 Apeksi member, whole city of Indonesia. So, the first fact is disparities. The second fact, our topic is related to the multi-aspect or multi-sectors, cross-cutting sectors, that's also as a challenge. Ya. Next slide kayaknya itu. Itu ada kementeriannya macam-macam. Kalau kita ngomonginnya juga komprehensif. Tidak hanya teknikal dan tidak hanya bisa oleh dinas LH saja gitu ya. Kemendikbud, Kominfo, dalam konteks di hilir, coba Bapak Ibu lihat di bagian kiri, itu sampai Kemen PUPR dan lain-lain. Also Pemda, masyarakat tentu pasti, tapi itu mungkin yang di medium setelah rumah tangga itu gitu kan. Sampai ke pengangkutan, sampai ke pengumpulan, pemilahan dan lain-lain, sampai ke sarana pemrosesan akhir supaya. So we are talking about the city scale of waste management, not only silo, not partial, not only technical, not only about the environmental aspect, but also the behavior change, regulation, institutions, and so on and so on. That's the another fact of Indonesia that also relate to cross ministerials. Nah, ini kan problemnya Bapak-bapak Ibu. Penderitaan kita di kota gitu ya, overlapping regulasi dan lain-lain. Tapi kalau itu disebut nanti Bapak Ibu langsung terbuka untuk curhat pasti. Kita besok workshopnya yang keren-keren di kota kita pamerkan, kita wrap up, kita tunjukkan at least
our control area. Kalau kementerian sebelah-belah itu nanti our apa itu namanya, wilayah pengaruh lah gitu, influential area. So our workshop is about our best practices, lesson learned, apa yang sudah kita lakukan, bukan kita planning ya, buat nanti kita bahas. The next one is we are talking about how to on our members, I mean Association of Municipalities or Cities All Indonesia. Next one. Yang jelas ada prinsipnya, kita pikirkan bagaimana wajib dilakukan semakin efisien jika dilakukan mulai dari hulu. Tadi saya ngomong hilir ya Pak, maksud saya itu rumah tangga itu hulu ya. Kemudian penghitungan terbasis full cost, kemudian jadi full cost on the city scale, lagi-lagi skala kota nih kita bicaranya, bukan hanya sekedar pengolahan-pengolahan sementara ataupun level distrik or sub distrik atau RT/RW dari kelurahan harus sampai ke bulat menjadikan energi ataupun produk nantinya supaya dia ada circular economy di level kota juga. Ini dibaca saja, ada 7 ya prinsip. Next one. Next slide please. Nah, ini yang maksud saya adalah bagaimana disparitas dan gap of our members in Apexi juga aware about multi aspek yang di atas itu dari rumah tangga sampai pemrosesan akhir, sehingga dia kata Bu Wakil Wali Kota tadi bisa melahirkan produk dan energi bahkan nilai ekonomi. Itu beda pasti antara kota kecil, besar, sedang, dan metropolitan. Bahkan kota besar dan kecil pun ada yang aspeknya di pedesaan, di kabupaten gitu ya. Karena ada juga urban area ataupun area perkotaan di kabupaten. Juga prinsip-prinsipnya mungkin bisa merujuk ke yang dipetakan oleh Apexi gitu. Tapi persoalan regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis itu kan tidak bisa terpisah-pisah. Dan kita di LH kan penderitanya itu ya, sering tidak menjadi profil utama kadang-kadang, tapi begitu ada persoalan Pak Kadis dicari-cari gitu ya. Begitu ada berita, begitu enggak dapat Adipura dan lain-lain. Pokoknya kami memahami sebagai asosiasi penderitaan Bapak Ibu. Makanya kita harus kami menampung curhat Mas selalu. Based on the fact, the first fact yang saya bilang ada peta tadi, maka karakteristik itu yang sebelah kiri yang abu-abu, bukan hanya karakteristik kotanya tapi juga sampahnya, timbunan, konsumsi, teknologi, informasi, dan lain-lain. Juga fungsi kota Bapak Ibu, saya yakin Denpasar beda pendekatannya dengan kota-kota seperti katakanlah Medan gitu ya, yang jenis sampahnya juga jangan-jangan. Nah, kemudian kemampuan Pemda ini juga, kapasitas fiskal yang juga. Next one. Jadi how to yang ketiga setelah tadi bagaimana how to sistem, prinsip-prinsip sistem dan pendekatan, juga tentu ketetapan regulasi. Ini juga di level pusat, Bapak Ibu please juga nanti di sela-sela sesi ini, mana yang perlu kita advokasikan di Apexi. Kita serius itu, kalau perlu kita kumpulkan para kepala daerah untuk menyuarakan sesuatu yang Bapak Ibu anggap key message dari advokasi bersama kita. Karena overlapping di pusat ini udah ampun-ampunan ya. Mazhabnya terlalu banyak, regulasinya bertumpang tindih dan lain-lain. Tapi yang biru di atas itu wilayah kendali, wilayah pengaruh kita. Aduh. Sering terjadi sabotase di sini terjadi. Yang sebelah kiri bawah itu ruang kontrol atau kendali kita. Yang di atas, yang kiri, yang abu-abu atas itu pusat. Nah, next one. How to keempat, bagaimana cara keempat dari konteks supaya kita di workshop ini. Habis ya waktunya? Saya ditengok Mas Arismannya jadi ngeri jadinya. Takut habis aja waktunya. How to keempat, next one. Ini regulasi, yang bagaimana ini terpadu, integrated regulation. Nah, ini implementation-nya Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi, saya itu pengen dari hulu ke hilir membayangkannya ke Bapak Ibu. Kemudian coba lihat bagaimana di masing-masing itu banyak opsi-opsi gitu. Yang biru-biru itu adalah
bukan warna bendera partai, itu potensi peran swasta dan sektor yang informal gitu ya, di luar Bapak Ibu yang bisa di-engage. Tapi yang kuning itu sebenarnya adalah barang dan jasa dalam konteks sirkular ekonomi yang bisa di... Jadi di level hulu aja itu sebenarnya ada sirkular ekonomi, tapi di skala kota bisa energi, bisa kompos organik, bisa pertanian, dan bisa yang birunya itu untuk apa? Gitu ya. Itu pemetaan kami dalam konteks kota. Jadi kita ngomongnya membumi ya, tidak konsep theoretical. Bagaimana kita di kota itu sebenarnya bisa, Bapak Ibu bisa, nanti di share aja ini bisa jadi rujukan. Nah, yang how to kelima ini nggak kalah penting. Ini konteksnya adalah teknologi digital. Beberapa poster presentation saya lihat ada upaya-upaya, wah itu luar biasa, apresiasi buat Bapak Ibu. Kita harus blow up ini Bapak Ibu. Pekerjaan Bapak Ibu, tugas Apeksi itu memblow up-nya. Karena ini isu yang sangat global, strategic global issues ya. Di G20 ini juga dibahas. Bapak Ibu harusnya jadi pembicara untuk lesson learn-nya ini sebetulnya. Makanya awal-awal kita bukukan, kita videokan dan lain-lain dari 32 kota ini dulu ya. Nah, text time ya, nomor 5, next one. Itu dari sumber pemilahan dalam intervensi teknologi digital, nah ini, ya bukan hanya sekedar memasang CCTV dan lain-lain ya, tapi juga penggunaan GPS untuk truk dan lain-lain itu kan luar biasa kalau memang teraplikasi di level kabupaten kota. Jadi saya yakin Bapak Ibu kota-kotanya juga banyak, makanya tugas kita di membahasnya, bukan memperdebatkannya, mengeksposnya, mengangkatnya. Jadi profil, apapun profil program unggulan Bapak Ibu, tugas Apeksi akan mengeksposnya. Tinggal kita ngobrol aja nanti caranya gimana. Kalau perlu Bu Menterinya kita undang, kemudian Apeksi bertanya, Bu Menteri menjawab. Bapak Ibu tinggal backup aja wali kota, Bu Wali Kota, Pak Wali Kota. Kasih feeding yang bagus-bagus, apapun key message-nya, sepedas apapun, dan kasih juga pembelajaran yang bagus-bagus gitu. Karena seolah-olah kita Indonesia ini blank banget kesannya kan, padahal kalau Bapak Ibu bersatu, semua dapat dikalahkan. Oh itu demo ya. Nah yang terakhir ada bonus ini, bagaimana our challenge in the multi aspect, cross sectoral, all ministerial, dan juga in the city level. Jadi tadi saya bilang ada tantangan kota kecil, sedang, besar, metropolitan, itu dari konteks regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis, bla bla bla, itu juga bahkan di masyarakat, kalau masyarakat mungkin relatif mirip lah ya, karena pendekatan masyarakat tinggal demografinya aja, seperti apa tipe-tipe kelompok masyarakat yang disasar. Tapi yang regulasi, kelembagaan itu Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti jadi bahan bacaan saja. Kalau ini hasil dari pemetaan ya, bukan apa istilahnya, bukan konsep yang sedang ditawarkan, tapi hasil dari pemetaan yang paling terjadi. Jadi saya mengikuti alur poster Bapak Ibu, bagaimana real fact-nya terjadi dan tantangannya apa. Nah terakhir Pak Risman, for closing, this is the typology, saya kasih next deh coba. Itu ada attachment, ini saya ambil dari Pokja ISWM Bappenas. Ada kira-kira 3 untuk level kota, bahkan bisa kalau desa itu 4 ya, untuk level rural maksud saya. Untuk urban itu setidaknya ada 3 kategori Bapak Ibu. Satu, more focus on the household. Ya. This is for the small city, lack of fiscal capacity, partial or silo or zone based ya. Ini bisa dilakukan. Jadi banyak kegiatan yang orange di situ, warna apa jadinya ya. Itu sebenarnya orange, itu banyak kegiatan dilakukan di situ di bawah itu. Edukasi, pemilahannya segala macam, dan bahkan juga daur ulang 3R itu bisa dilakukan di situ. Dan mungkin lack of activity, main project or costly project yang ada di kotanya. Jadi Dinas LH tinggal mainkan ini untuk, persoalannya ini relevan enggak dan masuk ke dalam RPJMD dan Renstra kita enggak untuk kemudian bandulnya ditaruh di sini. Next kategori ini attachment ya. Next kategori is about the pengurangannya itu di pengolahan. Nah, banyak kegiatan kan yang di tengah itu. Itu bisa berbasiskan lurah, komunitas, bank sampah, itu tuh juga bisa di kota-kota yang sedang, kota-kota yang ya enggak harus kategori sedang ya, tapi
balik lagi karena kemampuan fiskal, populasi, geografi, zonasi, kepadatan penduduk ini menjadi kita tidak pernah di Apeksi itu mentreatment kota itu satu. No only single system for the cities of Indonesia, including this waste management. Next one, nah ini contoh ketiga, bagaimana kategorinya itu more focus on the, nah ini di LH banget kesannya gitu, dan bahkan nggak bisa LH lagi, Bu Sekda harus, Pak Sekda harus tahu, wali kota harus terlibat, karena udah cross-cutting dinas ya, dinas OPD gitu, itu berat, harus masuk ke, bahkan bertarung dengan DPRD. Nah ini menjadi feeding kita. Next, the last one, ini only additional for the rural. Itu saja dulu, terima kasih, mohon maaf kebanyakan ya lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Alois, terima kasih. Now we move to the next speaker, Profesor Sadan Ghos. He is a president of International Society of Waste Management, Air and Water, and also editor for Circular Economy, Global Perspective, published by Springer. Please, Prof. Sadan, the time is yours. Thank you. Thank you very much. Prof. Sadan. I believe that you can see my slides. You can see my slides and you can hear me. Can you hear me, please? Maybe, Prof. Sadan, you still unmute. Can you hear me? Can you hear me, Mr. Arisman? Yes, please, Prof. Sadan. Okay, thank you very much. So, good. Yes. But the video? You know that I must thank for the invitation to this program. And I can remember my presence in Semarang, that Islamic University Wali Sangho in March. I visited number of places in Semarang, but it is most of the places are very clean. And I must congratulate the Honorable Mayor, Dr. Hendra Parihadi, for achieving the cleanliness in the city. You know that we talk about circular economy. My friends, previous speakers already explained very well what is the need of circular economy in the cities and also other places. So the most important thing for circular economy is we have to reduce the possibility of extraction by any means. And whatever we are using, we should try to reuse or recycle and reduce the consumption level. That is the main focus of the circular economy so that we can increase the resource efficiency utilization of we can increase the efficiency of resource utilization. And on the basis of that, we can improve the business, we can improve the employability and employment, and ultimately we can provide a very good and sustainable environment. These are the most important part of the circular economy, and that's why we are always going for this very nice concept for the sustainability. I will talk about what is happening in India. Mainly I have focused on one city, that the name is Indore. You know that 2015, these are the coordinates of the city. It generates around 562 tons of wet waste and 515 tons of dry waste. And what are the ways by which, I mean, totally around 1,100 tons per day this city is generating. So let us see how the development has taken place. So this was the condition of the city in 2015. Just 6 years back, this was the condition of the city. There was no waste management. Everybody was littering here and there.
the animals are taking a lot of feed from this waste, and it was a very, very messy condition, and it was very poor condition. The health condition because of this were very poor, and whatever can happen due to this, you can see some of the photographs. So it was there. So in 2015 end, the city administration took a decision that we have to make it clean, and we have to utilize all the resources which we are generating in the name of waste. So the first thing which is very important is the policy instrumentation. I'm very happy when I was discussing with Mr. Arisman last year, there are policies which has been adopted by Indonesia government to introduce circular economy. And in India, in 2016, we have revamped all our 6 waste management rules for different categories like municipal waste, plastic waste, e-waste, biomedical waste, construction waste, hazardous waste, battery waste. And very recently in 2020, we have adopted 2 more. One is the resource efficiency policy, and the other is EPR. You know that producer's responsibility. These are the things, and everything is based on the 5R and the circular economy concept. So this is the first thing which push people in the country. And you know, the second thing which we have adopted is the Sarvekshan, because if I give only the tool and the policy, that will not be enough for the cities to implement the system. But unless and otherwise there is a monitoring system by the government, it may not be possible, or after some time this can have a decay. So this is a Sarvekshan where we started in 2016 with only 75 cities in our country. And today in 2022, we have around 4,242 cities who are involved in this waste management process towards circular economy. And every year, there is a survey by the government of India, which is a sort of a competition. The awards are there, where this city, which I'm talking about, it has taken its first position of the clean city for last 5 years. So there are many cities who are doing very, very well, but this competition embraces around more than 40 crore of people who are covered under this survey. There are a number of sampling from different citizens, different systems, different auditors, and all these things happen, so that every year we publish that these are the cities who are doing this. And we also announce the awards. So what is the basic thing? The basic thing is don't mix your waste. I mean, if we see the Western countries and many of the Asian countries who have succeeded in the circularity of waste management is the segregation of waste. And in India, we have adopted this in most of the cities, that segregate waste in different categories. And these are the categories where we are now separating. The second thing, the management decision in the city is very, very important. And the top management of the city, mayor in council, and the municipal administration, they must first understand what is the requirement in circular economy adoption, what are the benefits the city can adopt, and what are the requirements by the citizen in the city. So these are the things, and we have to, what we did is we have adopted many of the things, like how the material can be recovered, what can be the monitoring system, how the address of citizens' grievance can be addressed, how the littering of the waste can be prevented. So all these things, so we have number of blocks which we have done and adapted in different things. So these were some of the strategies, and also based on the problems which we have
taken as an action plan in the city. I'm not going into the detail of this. These are all available in the PPT which I have shared. So first thing is that door-to-door collection. And you know that in Indore, we have a very good system of involving door-to-door collection, the citizen. I mean, there is a music which is, produced by the vehicle, in each of the vehicle, and that music is very much circulated to all the citizen. So it's a very, the music and the songs by different famous artists, so that people know that this is the time and they are involved with the process for disposing their waste which have been generated. And the storing of the waste at the household is also very much organized, and they were also given the instruction that what to do, how to do, which waste, how it is to be separated and all this thing. And see, these are some of the photos I have taken from the different parts of the city. So from 2015, that whole scenario was changed, and people were very much motivated to address the issues and to support the municipal administration's decision for waste management. And one more thing which was adopted is the anti-litter, installation of litter bin in different areas, commercial area, school area, and all these things. And the adoption of different technological intervention, including the ICT and also IT for monitoring system. And you know that vehicle tracking for waste collection is a very important thing. And we have adopted a separate software for with our NGO who are monitoring each of the vehicles who are going to collect. Even there is a time schedule for each of the route and each of the subroute, that this is the time when the vehicle will come to your place so that you can dispose the material in the vehicle. And if there are any delay in the vehicle, there is a system of complaining it, and also this monitoring system monitors that what happens, what is the problem. If there is any problem in the vehicle, immediately a second vehicle is sent over there. So these are the discipline which has been adopted in the waste management collection. These are some of the facilities which have been like the, here, the waste separation, and we call it the station where the waste comes for the first time and this is separated. And this is also the same, we have the transfer mechanism, and there are around 10 mechanized transfer station where from the waste are transferred to different facilities. Like this is one where the composting is done from the market waste and also the temple waste. These are separate, similar type of waste handling. And you see that the cleanliness of the place, the facility is very important with respect to the motivation of the people who are working in the, they should not feel that this is really, we are handling waste, but they should feel that they are working in other, like other factories. The cleanliness is very important, and the health issue of the people. And the separate other thing, you know that in India, there are a number of informal sector who are involved in the waste management and the like the scavengers. So what we did is all the rag pickers and the scavengers, we have formalized them with the dress, with the health card, with social benefits and all other things. And they have now a structured salary from the municipality and also from the NGOs. NGOs are also governed by the government that, okay, this is the minimum pay and you have to pay all these things and other things. So this is the way we are managing the dry waste collection centers. So you know that we have adopted also the technology, like see, this is the plant where we are taking different bio mass and also the market waste, where from we are generating, we are taking 20 tons of waste per day, and we are generating biogas, and this is converted into the cylinder, and this is being used
for transportation of the people and used in the city buses. And this is usually very popular in Indore. And we have adopted this type of technology in several places in Indore. There are 15 tons, 20 tons, 5 tons. These are the small decentralized biomethanation plant which has been there in city. Then there are some of the facilities, like say if you put the plastic bottle in this, you will get either money or some gift. So these are the system, these are the ATM which has been installed in many of the places to motivate people not to litter, but to dispose the plastic bottles and other things in a better manner. We have also tried to adopt these facilities at home. See, these are some of the photographs where you can see these are all compost, home composting, and the facilities and the tools like this, I mean, buckets and also this type of pots, which we made some of the entrepreneurs to make all these things, and these are available with the technological support at very low cost so that people are motivated to install this at home. And of course, there are other technologies like plastic to diesel, plastic to oil, plastic going for the co-processing for production of the cement plants. Those are also adopted in this city. And not only the bio waste, but also what we have done also the construction and demolition, because you know that there are a lot of construction and demolition waste in the cities. And that if it is mixed with the bio waste, then it creates problem. So in that way, we have adopted a separate construction and demolition waste management rules. And there are a number of plants, small plants, who recycle all this construction demolition waste, and these are also sold. And what we have adopted, that each of the waste management facilities, we have adopted based on a business model so that people and the entrepreneurs are interested to be involved as a business case with respect to the waste utilization is concerned. And this is also the bioremediation of the existing waste dumping yards, and we are converting this into different types of products. Like say, we have converted into parks, amusement park, we have converted into the small forest, and all these things are happening. And these are the photos taken beforehand, and these are the new photographs which we have taken. And you know that the city beautification is another part of the circular economy, because if you only recycle and recycle, these are the ways by which you can motivate the city dwellers and the citizens, and they will be very happy to stay in this type of city that where the cleanliness is a major part. And not only cleanliness, we have also adopted the place where the kids can come and they can draw on the wall, but specific wall. And there is always, again, a competition for this. So if you come to Indore, you will find different walls decorated in this fashion. And these are mainly done by the city dwellers. And what is needed? A national policy and the local policy instrument is very much needed for circular economy adoption. Training and awareness is very important for the responsible person in the municipality, in the administration, and of course, the citizen. Segregation of waste and technology adoption is very important. You have to provide a lot of funds, but the fund is not only for the social cause, but also there must be a return on investment. You must provide a lot of treatment facility, equipment, procedures, how to do those things, and of course, infrastructure. And the more important in Asia-Pacific countries, we are not concentrating the waste management as a business model. So if we adopt business model, then it is a sustainable waste management process. If we don't adopt it as a business model, it cannot sustain for more time. So in India, we have focused on this issue, and in many of the cases, we are very much successful. And in this city, we have adopted 4 or 5 NGOs who are doing this business for this waste management. Informal scavengers must be formalized, and they must be given the social security.
There must be a number of indicators for achieving excellence, and there is a measurement and monitoring system so that the audit, monitoring, and measurement that gives some good motivation, award process, and all these things should be there. And the barangays, cities, and urban units, I visited a number of barangays in Philippines. So there must be a competition among them. So, and the good case studies must be shared with them that, okay, this city, this small unit in the city has done this excellence work, so why not you? So these are the some of the things which must be adopted, which must be followed for achieving circular economy in the cities. And we got success in many of the cities in India by adopting this addressing these issues in our country. And I'm quite sure in next 10 years' time, India will make a good place in the waste management scenario in the world. With this, I must once again thank the inviter, including Mr. Arisman, for giving me an opportunity to share my ideas and the case study of India's, the cleanest city of India for last 5 years, Indore. Thank you very much, and over to Arisman. Yeah, thank you, Prof. Sadan. Yeah, one of the basic principle of circular economy is please don't mix your waste. We are talking about waste segregation. And we will continue to the next speaker because we already run out of the time. Please, David Kuntel from UNEP in Nairobi, right? Or in Bangkok. Please, David, the time is yours. Thank you very much. Good morning, everyone. Please let me know if you all can see my presentation and can hear my voice. Please confirm. Thank you. Yeah, we can hear your voice. How about the PowerPoint, please, organizer? Yeah. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. My name is David Kuntel. I am the marine litter specialist. I'm working to support the coordinating body on the seas of East Asia. And I also, at the same time, providing assistance for sea circular project, especially under the United Nations Environment Program, Regional Office for Asia and the Pacific. Actually, the UNEP Regional Office Asia and Pacific is based in Bangkok, Thailand. However, due to the pandemic situation, I am currently working from North Sulawesi Province, especially in North Minahasa Regency. It is close to Manado. I saw that from our previous speaker that GIZ is being conducted a project here in Manado City. And I'm very proud that GIZ provided assistance for our government. First of all, I would like to thank the government of Semarang City for your warm welcome and to host this national workshop. And second one, I would like to thank CCS to invite UNEP COPSI Secretariat to give presentation in this national workshop. And thank you for distinguished workshop participants from all cities in Indonesia to attend this national workshop. Next, please. My presentation, I will talk first about the regional frameworks in Southeast Asia context. Next one, I will talk about the regional action plan on marine litter, how the coordinating body on the seas are implementing, monitoring, and evaluate marine litter related projects in the region. And I will also talk about the existing measures in East Asian seas context. And I would like to share a little bit experience from the cities in Indonesia, where we collaborated with UN Habitat in applying WACT. I will talk more later what is WACT. Next, please.
Yeah, about the regional frameworks, as information to all of you, that in the world there are at least 18 right now, 18 regional convention that work together with government entities as well as technical partners within its region in order to address the issue related with marine litter as well as to improve governance to address the issue in region. For example, in Southeast Asia itself, we have the COPSEA Regional Action Plan on Marine Litter. We also have what we call it ASEAN Action Plan Combating Marine Litter. Next, please. Next, please. For the coordinating body on the seas of East Asia, we coordinated, of course, with 9 countries as a member of the COPSEA, and 3 of these members are members of the G20, where last week I attended and gave presentation in front of the deputy minister of the G20 in order for them on how to address the most recent resolution, which is established during the UNEA 5.2. Next, please. Yeah. Under the COPSEA Regional Action Plan on Marine Litter, we are targeting to prevent and reduce marine litter from land-based sources as well as sea-based sources. We also conducted monitoring and assessment on marine litter with targeting or participating countries. And we work together with technical partners such as CSIRO, WWF, and other international NGOs that work in specific countries to support the implementation of COPSEA Regional Action Plan on Marine Litter. And I strongly believe that the cities can adopt the regional action plan towards the development or what maybe you call it rencana kerja pemerintah daerah to adopt any constructive or important activities that can be implemented in a local based level. And under the COPSEA, we also have the working group on marine litter. We're working together with government, excuse me, as you shall say, the academic institutions in the region in order to provide update on marine litter policy and planning and ongoing priority activities in a regional context, of course. Next, please. Next, please. Now I will talk about little bit about the sea circular project. Under the sea circular project, we are providing approach with the sea circular economy concept and source to sea based approach, where I believe, as mentioned before by the speaker from APEC-SEA, I think this approach, where the source to sea approach, I think already or being implemented by government entities in Indonesia, where the government work with stakeholders to characterize or to recognize the different sources and types and behaviors of the impact of plastic waste. I also believe that the government engage stakeholders in order to perform or to implement the rencana kerja pemerintah daerah, of course, to diagnose, to design, to act, and to adapt about the sea circular economy into the rencana kerja pemerintah daerah sendiri. Next, please. Under the sea circular project, we are aiming to implement all of the targeted activities that align with the regional action plan to address marine litter, especially
under action 3 and action 1 and 4, which is covering the data collection, monitoring activities, planning, providing technical assistance for governments in the region to plan national marine litter action plan, of course, to share best solutions with partners and to share knowledge within the network that we have. Next, please. This is the four outputs that the Sister Club project wants to achieve. And as I mentioned before, it is very important for the governments of the cities in Indonesia to consider as many as possible targeted activities to be incorporated in Rencana Kerja Pemerintah Daerah. For example, in 2023, I believe that you may have what you call it Musrenbang, and it is important to inform all stakeholders related to the plans that the previous speaker already mentioned before, the long process, and to establish a common understanding, and of course to implement the project activities based on the agreed or what can be financed or what can the government do with the existing financial mechanism. And next, please. These activities are being conducted by Sister Club project in targeted countries. We also working with targeting cities in at least 5 countries, in 6 cities. But in Indonesia, we do not work directly with the local government. However, through our partnership with UN Habitat, we work with WWF to implement activities in several cities, which I will show you later. Next, please. Now I will talk about experience from the cities Indonesia in applying WACT. Next, please. So what is WACT? WACT is Waste-Wise Cities tool. This tool was developed by UN Habitat based in United Nations implementing bodies. And basically, this tool are applying in with targeting cities in terms of this application, the data analysis, the participatory mechanism, connection with all existing stakeholders, especially with donors. And the tools is also targeted to see impacts, of course, on the ground. Next, please. These are several important WACT steps, which covering the preparation, the household municipal solid waste generation, the household non-household municipal solid waste generation, and we also collect data related to composition of the waste and disposal activities and all infrastructure that support the existing municipal solid waste management system. Next, please. We are working with our partner in several cities in at least 3 countries. But in Indonesia, the COPSI itself is not involved in the process to implement the activities related to these tools. However, I would like to share in the next slide, please. Next slide, please. Yes. So back, please back to the previous slide. Yeah, thank you. So the region is in the transition where we get the information as well as the result of the application of WACT, that the region is in the transition to fully fledged integrated waste management system. And the cities are managing to collect
municipal solid waste and transport it to transport station. I think you can get a good picture from the previous speaker from India. And the cities are managing two recovery, the facilities or disposal facilities, but reaching a basic level of environmental control of those facilities is still difficult. And this result in many cities are still mainly relying on open dump sites. And the challenges faced by those cities are lack of financial as well as technical resources to properly maintain and operate the facilities. And the tendency for the cities to develop infrastructure as well as other supporting facilities, as I mentioned before, there is a lack of financial and technical resources. And the other thing is lack of in-depth knowledge for sustainable financial models, which is what you may call it EPR or something like extended producer responsibility, for example. Next, please. And this is one of the outcome of the circular project we've conducted within the UNEP bodies. We've conducted SIG of solution event, and there are at least 10 acceleration solutions that I can share with government entities of the cities in Indonesia on how to enhance the collective responsibility and, of course, to embrace innovation to make the science and data are well informed to the policymakers and to engage more community to inform the management, the sustainable management of urban waste management. The last slide, next please. This is I took from my previous presentation in front of the G20 ministerial meeting, which was conducted last week in Yogyakarta, where there is an importance, of course, of the regional governance, because marine litter is transboundary. It is not about the issue related to the upstream, but it is also big issue in the downstream. Therefore, there is a need for established commitment to generate national measures, in this case, the city's measures, and multi-stakeholders approach. There is a strong need for the government to strengthen existing regional and sectoral frameworks, and more to engage private sector in addressing this issue. And the collective action to solve marine litter issue, not only the upstream, but the downstream, which is to promote socioeconomic benefits, to raise awareness, of course, in the regional context, in the local context, to support any action being conducted by locals, and to strengthen engagement of stakeholders within the city level. Next, please. Yeah, finally, I would like once again to thank the CCS as well as the government of City Semarang to host this very important workshop. And I hope that there will be a good result of this workshop, and nice to meet you and nice to discuss with you after this presentation. Thank you. I hand over back to the chair. Yeah, thank you, David. Yeah, I think for the first session. Okay, thank you. Sorry. Yeah, we already the end of the first session from GIZ UNEP. Arisman, we cannot hear you. Can you hear me now, Prof. Sadat? No, be louder. I think yeah, now. Okay, can you hear me now? Okay. Pius, can you hear me? Oh, maybe Prof. Sadat. Maybe a bit louder, yeah.
Now it's okay, possibly. It's okay. No? Okay. Hello. Yeah, it's okay. Thank you. Okay, carry on. Thank you. Oh, yeah, sorry for the inconvenience of the technical. Yeah, thank you to all speakers from the session one. Oh, we hear from Pius about concept of circular economy, and then from Prof. Sadan, he's sharing in India, one of the city, indoor cities, and it's a good step how to make a competition between cities related to how to adopt circular economy, and also mention about resource efficiency. And from the APEXI, from Mr. Alwis, also share about the challenges of cities in Indonesia related to three aspects, good governance, capacity of human resource, as well as fiscal capacity. And then the last one from David, UNEP have tools, wise city tools, if I'm not mistaken, that by UN Habitat, and also some pilot project by WWF. So looks like we already listen from international speakers and their sharing experience, best practice, as well as initiative in the region, in the context of Asia Pacific as well. But now we also would like to hear from Indonesian government. I'm really sorry for the international speaker because the presentation will be mixed with Bahasa Indonesia. And for the second session, will be led by Professor Raldi from University of Indonesia, School of Environment. And I will hand over to Prof. Raldi to lead the session, the second session. Please, Prof. Raldi. Okay, thank you very much, Mas Arisman. Just wondering whether we have to speak in English or in Bahasa Indonesia. Mas, what do you have in mind? Indonesia. Sorry, we switch to Bahasa Indonesia now. Oh, whatever you like. Kita memiliki waktu sesi kedua saat ini, dan bersama kita sudah ada Dr. Mia Amalia. Beliau adalah pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Iya, Pak Penasa. Kantor saya dulu nih. Baik, Mbak Mia, sudah siapkah anunya, presentasinya? Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya akan menyampaikan yang dimohon ya diminta dari di dalam suratnya ya mengenai kebijakan perkotaan nasional sebetulnya ini. Tapi nanti kami akan meng-highlight bagian-bagian yang sirkularnya itu apa saja. Ini juga permohonan maaf karena kami mendapat informasi bahwa penyampaian materi dalam bahasa Indonesia. Terima kasih tadi kami juga sudah mendengarkan berbagai presentasi yang di pagi hari ya, baik dari APEXI, kemudian juga dari International Society of Waste, GIZ, dan juga yang terakhir dari COBSI, ya, dari Coordinating Body on the Seas of East Asia. Kami akan lanjut yang sudah disusun sebetulnya oleh Bappenas gitu ya. Ini sejalan dengan maaf, ini ada yang bocor ya kayaknya. Sejalan dengan proses ya di tahun 2019, waktu itu kami memang menyusun visi 2045, dan ada bagian khusus untuk perkotaan di visi 2045 itu, yaitu yang perkotaan berkelanjutan. Nah,
kami menyebutnya ini adalah kebijakan perkotaan nasional yang memiliki lima visi, yaitu lima misi. Yang misi yang pertama itu adalah mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan, kemudian juga mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya. Sementara yang ketiga, mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dan yang keempat, mendorong perkotaan yang hijau dan tangguh. Nah, mungkin ini yang kita highlight ya pada hari ini. Kemudian misi yang kelima, mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu. Untuk seluruh misi itu ada cukup banyak strategi, nanti kami akan review di belakang ya. Tapi pada intinya instrumen pelaksanaannya itu ada tiga. Yang pertama adalah regulasi, termasuk juga perencanaan terpadunya, kelembagaan, dan pembiayaan, termasuk di dalamnya perencanaan penganggaran dan pembiayaan yang terintegrasi. Nah, seluruhnya ini dilaksanakan gitu ya dengan menerapkan pendekatan cerdas di dalamnya. Nah, khusus untuk yang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada hari ini tercantum sebetulnya di beberapa misi ya. Yang pertama mungkin lanjut ya ke slide berikutnya. Untuk yang di misi satu ini ada juga ada keterkaitan desa kota yang tidak eksploitatif dan saling menguntungkan, karena kan sebetulnya antara perkotaan dan perdesaan ini ada transfer macam-macam gitu ya, termasuk sumber daya, kemudian juga ada pergerakan juga tenaga kerja gitu di dalamnya, dan ini yang kami highlight untuk yang berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini. Lalu yang di misi yang kedua ini pengembangan budaya kota yang bertanggung jawab, sebenarnya ini tadi sangat berkaitan dengan yang dijelaskan oleh para pembicara di sesi satu gitu ya, bahwa untuk menuju sirkuler itu juga ada sistem ataupun juga budaya yang perlu diperbaiki dan dipupuk gitu ya di perkotaan. Contohnya tadi gitu, dari awal sampah itu harus dipilah gitu ya. Kemudian siapa yang mengajari masyarakat untuk memilah sampah dan lain sebagainya, juga ini tentu saja termasuk ke dalam pembentukan budaya berkota ini. Di misi yang ketiga ini ada pemberdayaan sektor informal, ekonomi informal di perkotaan yang juga berkaitan, dan yang tentu saja paling berkaitan adalah di misi yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan dan berkelanjutan, kemudian juga RTH dan ruang publik, pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran, dan yang terakhir peningkatan ketangguhan kota. Ini bisa macam-macam, tapi salah satunya ini dari risiko bencana. Kalau yang di misi kelima yang berkaitan adalah pemanfaatan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang secara cerdas, maksudnya untuk mempermudah semua sistemnya ini dapat bekerja gitu ya. Kita tidak bisa lagi mungkin bisa memanfaatkan gitu ya penerapan konsep cerdas ini gitu di dalam sistem yang kita bangun untuk perkotaan. Untuk yang konsep perkotaan sirkular, tampaknya ini sudah cukup banyak dibahas ya oleh pembicara terdahulu. Tapi pada intinya bergerak kita ini dari pendekatan pengelolaan yang linier menjadi pengelolaan yang sirkuler. Intinya mendorong penggunaan kembali ya, kemudian juga mengutamakan sumber daya lokal agar biaya transport dan lain sebagainya juga tidak terlalu besar gitu, dan emisi tentu saja juga dapat kita kurangi, kemudian menggunakan kembali dan mendaur ulang sumber daya dan mengurangi dampak terhadap lingkungan dan juga keanekaragaman hayati di dalamnya. Yang di sebelah kanan ini ada beberapa yang juga kami sudah identifikasi, seperti misalnya memastikan di masa depan ini rantai materialnya itu siklusnya tertutup gitu ya, secara menyeluruh di dalam satu sistem perkotaan, dan juga transisi di perkotaannya ini dilakukan dengan memperbaiki akses, kemudian juga melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati, serta mengurangi ketimpangan sosial. Nah,
strateginya itu mungkin kita sudah kenal bersama ya, ada rethink, regenerate, kemudian reduce, reuse, dan recover. Nah ini tadi saya dengarkan dari Apexi bahwa sudah ada beberapa pembelajaran gitu ya yang dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah, oleh pemerintah daerah dan sudah didokumentasikan. Saya rasa ini akan sangat baik juga ya untuk berbagi pengetahuan di antara para pionir ya di bidang ini gitu ya yang sudah berhasil mengimplementasikan di area perkotaan. Yang tadi juga sudah dibagi gitu ya, kalau saya lihat tadi dari presentasi Bapak dari Apexi gitu ya, bagaimana intervensi di metropolitan, kemudian juga kota besar, sedang dan kecil. Nah, mungkin juga yang perlu kita perhatikan adalah intervensi secara khusus di lintasnya, ya, lintas-lintas antara wilayah daerah administratif, karena sepengetahuan kami gitu ya dari data yang kami analisis itu 60% penduduk perkotaan itu justru tinggalnya itu bukan di daerah administratif kota gitu, tapi di wilayah yang antar kabupaten dan kota atau justru di dalam perkotaan yang ada di dalam kabupaten gitu. Sehingga ini manajemennya perlu kita perbaiki bersama, terutama yang manajemen terpadu ya lintas daerah administrasi tersebut. Nah, berbagai kerangka aksi perkotaan sirkular ini sudah cukup banyak yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah ataupun juga oleh inisiator di level lainnya ya, seperti bahkan ada yang langsung di sekolah gitu ya, ada juga yang sudah dilaksanakan bersama dengan mitra pembangunan gitu, misalkan dengan pihak swasta dan lain sebagainya. Ini juga menjadi penting karena bagaimanapun membangun kota tidak bisa hanya oleh pemerintah gitu ya, perlu banyak kontribusi dari berbagai pihak yang tentu saja bisa diakomodasi melalui sistem kelembagaan dan juga pembiayaan terpadu. Selanjutnya ini kami akan menyampaikan sedikit ilustrasi tentang rencana implementasi prinsip perkotaan sirkular ya di Ibu Kota Nusantara di halaman 12. Di sini kita bisa lihat bahwa berbagai ide tersebut juga sudah kami coba untuk input ya di dalam rencana induk yang saat ini perinciannya sedang disusun. Yang pertama mungkin yang cukup banyak bisa kita pelajari ini adalah penerapan konsep kota spons yang mengkombinasikan upaya preservasi koridor ekologis perkotaan, ruang terbuka yang dinamis yang juga dapat menyerap air dan limpasan permukaan untuk mengisi kembali cadangan air gitu ya, sekaligus juga memberikan ruang rekreasi bagi publik. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang kami coba akan terapkan dan sekarang dalam proses perencanaan. Lalu yang kedua adalah penerapan konsep kota 10 menit gitu ya. Ini juga mengembangkan kota yang compact dan mixed use sehingga masyarakatnya ini bisa memiliki akses pada pelayanan perkotaan dalam jangkauan 10 menit dengan mobilitas aktif gitu ya. Bisa bermacam-macam, bisa berjalan kaki, bisa juga dengan bersepeda dan lain sebagainya. Sehingga juga dapat mengurangi transportasi ataupun pergerakan antar wilayah di dalam satu area perkotaan, sehingga juga efisien ya secara waktu dan juga energi yang dikeluarkan, yang digunakan tidak akan terlalu besar berbandingkan dengan kota-kota lain. Demikian juga mungkin emisinya juga akan mengikuti. Itu yang kami coba terapkan dan juga di dalam desain perkotaannya. Ini juga terpadu, termasuk untuk penggunaan kembali buangan ya untuk kegiatan lainnya.
kemudian juga menggunakan satu sistem konservasi energi yang bentuknya itu cakupan wilayahnya itu tidak per unit ya, tapi per wilayah pengembangan perkotaan. Ada sedikit lagi yang kami juga pelajari dari Urban Nexus ya, yang waktu itu sempat kami ikuti juga bersama dengan beberapa kabupaten kota di Indonesia. Pada intinya yang dipelajari ini juga adalah bagaimana mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, kemudian juga mengutamakan atau memberikan akses layanan dasar secara terpadu dan juga pengurangan dampak lingkungannya. Ini juga ada tiga yang dicoba ditekankan ya di dalam Urban Nexus ini, yaitu keterpaduan antara penyediaan air, pangan ataupun lahan ya, dan juga energi melalui pembangunan yang berkelanjutan dan integrasi. Nah, di dalamnya tidak bisa berhenti dengan dari sisi teknis saja gitu, tapi di dalamnya itu perlu ada penggalian inovasi ya dari berbagai unit yang mendalami inovasi secara teknis. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian bisa menggalang partisipasi gitu dari berbagai pihak agar bisa mengimplementasikan secara langsung dengan cara kemitraan juga. Dan yang terakhir adalah mengembangkan alternatif skema pembiayaan yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya kontribusi dari berbagai pihak ini bisa terselenggara secara baik. Perlu juga kami sampaikan bahwa apabila bicara mengenai perkotaan sirkuler ini, cukup banyak unit kerja di Bappenas yang terlibat. Pertama, kami di bidang yang mengkoordinasikan pembangunan perkotaan. Kemudian juga ada Direktorat Lingkungan Hidup ini yang cukup banyak mendalami tentang ekonomi sirkular, mungkin bisa lanjut ya ke slide 15. Dan juga secara teknis ini cukup banyak ditangani oleh Bapak Ibu dan teman-teman dari Kedeputian Sarana dan Prasarana. Khusus untuk yang perkotaan mungkin lebih banyak di Direktorat Perumahan dan Permukiman gitu ya mengenai hal ini. Nah, tadi Bapak dari Apeksi menyampaikan bahwa mungkin diperlukan koordinasi agar tidak silo dan lain sebagainya. Nah, di sisi kami ini juga sudah kami coba gitu ya untuk dapat memanfaatkan seluruh knowledge ya dari berbagai unit yang berbeda. Ini adalah salah satu yang kami dapatkan dari hasil koordinasi dengan teman-teman di Direktorat Lingkungan Hidup. Pada intinya di Direktorat Lingkungan Hidup ini sudah juga mendalami berbagai manfaat dari penerapan ekonomi sirkular di perkotaan, yaitu manfaat ekonominya, manfaat lingkungan, dan juga manfaat sosial. Ini cukup banyak yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan juga oleh teman-teman di Direktorat Lingkungan Hidup ini. Nah, mungkin untuk diskusi yang lebih mendalam ya mengenai implementasi ekonomi sirkular di Indonesia, ini juga resource person-nya ini cukup banyak di teman-teman di Direktorat Lingkungan Hidup tersebut. Mungkin itu secara ringkas ya yang dapat kami sampaikan di dalam forum ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk koreksi ataupun juga input ataupun pertanyaan apabila tidak sempat ya ditanyakan di forum ini, dapat menghubungi kami di dit.pd@bappenas.go.id. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mia Amalia dari Bappenas. Mungkin nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Nah, yang kedua mungkin kita minta Ibu Arindita Desi, MSC, dari Subkoordinator Perencanaan Persampahan Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR. Silakan, Bu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur. Sedianya beliau yang akan membawakan paparan ini, akan tetapi karena hari ini juga ada acara rapor evaluasi kegiatan 2022, jadi Pak Direktur menugaskan saya untuk membawakan materi terkait dengan implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Baik, mungkin terkait dengan pengelolaan persampahan, Bapak-Ibu sudah cukup paham berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013, bahwa memang pengelolaan persampahan ini terdiri dari dua, yaitu pengurangan dan penanganan. Untuk penanganan sendiri itu dimulai dari pemilahan dan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan juga pemrosesan akhir. Jadi diharapkan memang sebelum sampah ini dibawa ke TPA, jadi ada pengolahan sehingga sampah yang dibawa ke TPA bisa berkurang dan hanya residunya saja yang dibuang ke TPA, dan ini akan memperpanjang umur dari TPA. Sedangkan untuk pengurangan sendiri itu ada kegiatan skala kawasan, di mana memang salah satu kegiatan yang kami lakukan biasanya adalah pembangunan TPS 3R. Nah, dari pembangunan TPS 3R dan tadi juga pengolahan di dalam skema penanganan itu ada beberapa sampah yang mungkin masih memiliki nilai ekonomis yang masih bisa dimanfaatkan, sehingga bisa terjadi pemanfaatan sampah dan menciptakan sirkular ekonomi. Nah, ini tadi yang sampaikan bahwa pengelolaan sampahan terdiri dari pengurangan dan penanganan. Untuk pengurangan sendiri meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulangan. Kalau berdasarkan dari SPN status 18 Maret 2022, bahwa dari target 30%, realisasi kita ada di 13,48%. Sedangkan untuk penanganan sampah sendiri, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir, di mana dari target 70%, realisasinya sekitar 48,11%. Nah, ini masih ada gap yang perlu kita kejar bersama-sama, sehingga target dari pengurangan dan penanganan sampah ini secara nasional bisa tercapai di tahun 2025. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ekonomi sirkular, jadi memang kita harus merubah paradigma ataupun kebiasaan. Jadi memang sekarang yang lagi in adalah konsumen yang berkelanjutan, di mana kita semua sebagai konsumen harus pintar dan bertanggung jawab memilah bahan-bahan yang akan kita gunakan, dan kita mulai peduli terhadap isu lingkungan dan apa saja, sehingga apa yang kita konsumsi ataupun kita kerjakan tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Nah, makanya kita perlu ada perubahan ataupun gaya hidup. Dan kita perlu melihat kira-kira sampah ini sisa dari kegiatan kita apa sih yang masih bisa kita gunakan dan kita manfaatkan kembali, sehingga kita bisa memilah-milah dan bisa menggunakan kembali menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Misalkan ada sampah organik, kita bisa gunakan sebagai kompos, sampah plastik, kertas, kaca kaleng apabila dipilah-pilah itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai material recovery. Dengan hal tersebut, maka tadi sudah sampaikan juga oleh Bu Mia bahwa kita harus merubah tadinya ekonomi linear, di mana memang kita hanya mengkonsumsi, mengumpulkan, dan membuang ke, sampah ke TPA, dan tetapi kita perlu menerapkan 3R. Tadi bahkan teman-teman Mbak Pona menyampaikan adanya 5R. Nah, kalau 3R ini, reduce, reuse, recycle dalam kegiatan yang kita lakukan, sehingga sampah yang ada bisa kita manfaatkan. Nah, untuk kegiatan Kementerian PUPR dalam rangka mendukung ekonomi sirkular ini, kami biasanya melakukan pembangunan TPS 3R, di mana TPS 3R ini adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pengolahan sampah skala kawasan. Sedangkan dan juga ada pembangunan TPST,
di mana TPST ini adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, dan pengolahan dan pemrosesan akhir. Jadi memang ada infrastruktur yang kami bangun untuk bisa mendukung ekonomi sirkular ini. Beberapa alternatif teknologi yang sudah dilaksanakan ada biodigester. Jadi memang kita mencoba untuk memanfaatkan sampah organik diolah dengan proses fermentasi sehingga menghasilkan gas metan. Nah, contohnya ada di 12 lokasi TPS 3R di Borobudur yang sudah menerapkan biodigester ini sebagai mendukung dukungan kami sebagai salah satu kawasan wisata strategi. Dan pengoperasian dan pemeliharaannya ini pun dijalankan oleh masyarakat. Berikutnya ada juga budidaya larva dari lalat tentara hitam ataupun yang biasa dikenal dengan Black Soldier Flies ataupun BFS. Jadi memang di sini sampah dimanfaatkan sebagai makanan ternak dan maggotnya yang segar dijual ke peternak ayam ataupun bisa dijual ke ikan. Dan juga ada hasil kasgot yaitu pupuk organik berasal dari sampah organik yang diurai oleh maggot. Nah, dari BFS ini diperkirakan bisa mengurangi sampah organik hingga 50%. Kemudian dari kegiatan kami terkait dengan ISWMP, jadi kami juga membangun TPST RDF, di mana untuk TPST RDF ini ada proses pemisasi dari sampah sehingga bisa dihasilkan pelet yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar pengganti di PLTU. Nah, ini kami sudah melakukan di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Selain itu, selain dengan RDF juga ada TPST konvensional di mana konsep pengolahannya memadukan antara kompos pengomposan, biodigester dan BFS. Jadi memang kita mencoba untuk memaksimalkan sampah-sampah yang ada untuk bisa diolah sehingga nanti hanya residunya saja yang dibawa ke TPA. Ada juga beberapa TPS 3R yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, yaitu contohnya di Dharma Winangun, Kabupaten Klungkung, Bali. Jadi sampah diolah sama tadi dengan seperti RDF yang di SWMP dengan metode pemisasi sehingga produk peletnya bisa digunakan oleh PLTU di Lombok. Dan kapasitas yang direncanakan sekitar 150.000 ton per hari. Dan ada juga TPST Santaku di mana memang sampahnya diolah dan nanti hasilnya peletnya bisa digunakan oleh industri ataupun pabrik lainnya yang dapat memanfaatkan bahan bakar padat sebagai pengganti batu bara. Kemudian beberapa faktor kelanjutan pengelolaan sampah dalam pendukungan ekonomi sirkular adalah perlu adanya kolaborasi dan sinkronisasi dengan semua pihak yang berkepentingan, perlu juga adanya komitmen dari pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi, dan juga rencana bisnis dan off-taker yang pasti. Jadi memang salah satu kunci pentingnya juga adalah adanya off-taker nanti yang akan memanfaatkan hasil dari olahan sampah yang dihasilkan dari masing-masing TPS 3R ataupun TPST. Nah, beberapa upaya kolaborasi tadi sudah sampaikan bahwa memang kita perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Mulai dari masyarakat, di mana memang perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, antara lain dengan memilah sampah dari sumbernya, karena ini merupakan salah satu tindakan yang penting, di mana kalau sampah sudah dipilah dari sumber, kita dengan lebih mudah untuk bisa mengidentifikasi bagaimana sampah ini bisa diolah di dalam tempat pemrosesannya. Selain itu, bisa membayar dengan iuran ataupun retribusi, mengurangi timbulan sampah mulai dari rumah,
kemudian menghantarkan sampah ke lokasi TPS3R ataupun TPST, dan juga memanfaatkan produk TPS3R serta hasil daur ulang ataupun komposnya. Sedangkan dari sisi pemerintah, diharapkan juga bisa melakukan pemetaan demand dan supply creation untuk pengelolaan sampahan di masing-masing kabupaten kota, dan membangun kondisi yang mendukung investasi dan menciptakan insentif untuk pengelola sampah, menyediakan anggaran pembiayaan pengelolaan sampah yang cukup untuk operasi dan pemeliharaannya, terutama menyediakan platform aksi lintas sektoral dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan kampanye publik. Sedangkan dari industri ataupun UKM, sektor swasta usaha kecil menengah bisa memainkan peranan besar dengan menerapkan bisnis pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Nah, ini diperlukan adanya kebijakan serta kemampuan dari para off-taker ataupun industri untuk bisa memanfaatkan hasil pengelolaan sampahnya. Sehingga sampah yang dihasilkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Juga perlu adanya kolaborasi dari LSM ataupun filantropi. Jadi LSM ini bisa bertindak sebagai penjaga kebijakan pemerintah dan mempromosikan kebijakan yang cerdas dan berkelanjutan. Filantropi dan mitra pembangunan juga dapat memberikan dukungan melalui pembiayaan dan insentif investasi inisiatif yang melingkar. Sedangkan dari sisi akademisi, diharapkan juga bisa melakukan peranan penting, yaitu memastikan kebijakan yang tepat yang diberikan di atas fondasi akademik yang kuat. Nah, sehingga diperlukan adanya kolaborasi yang cukup erat antara masyarakat, pemerintah, pihak industri, LSM ataupun akademisi. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arindita. Beliau telah memberikan sharing pada kita, dan kemudian kita beralih kepada Dr. Valentina Tartiu, tapi melalui video saja. Mungkin rekamannya bisa ditayangkan, silakan. Good morning, everyone. Thank you, Arisman and CCs, for this kind invitation to contribute to the national workshop. I'm very pleased to address such a distinguished audience. In the next minutes, I will give you a quick overview towards cities and their transition to circular economy, focusing on why should cities go circular, how to transition towards a circular city by looking into existing knowledge base of circular economy in cities, and also at various approaches available, who can enable the transition to a circular city, and last but not least, by sharing with you some lessons learned from the European experience. Cities are at the center of human activity. Today, over 55% of the global population lives in cities, generating 80% of the global GDP. And by 2050, the share is expected to reach 68%. Without effective management, this rapid growth of cities can cause big societal challenges, from unemployment and inequality to pollution and climate change. The impact of cities spans far beyond their boundaries. Approximately 70 to 75% of global resources are consumed by urban activities, cities accounting for 70% of global greenhouse gas emissions and 50% of the global waste generated. Thus, cities are at the forefront of effectively addressing the challenges of climate change, resource scarcity, and poverty that are global in scale.
Furthermore, cities have a critical role to play in the circular transition as they hold core responsibilities in key sectors like solid waste, energy, transport, and water. Moreover, they can lean on critical long-term investment choices, and in this way can avoid linear lock-in for infrastructures. So cities can play the role of facilitators and enablers of circular economy by rethinking production and consumption patterns, improving the environmental quality, and creating new business models. To date, there is a sound knowledge base available about how to transition towards a circular city. And here we have a sample of the key knowledge that has been put forward by various international organizations like UNEP, Ellen MacArthur Foundation, OECD, the Global Initiative for Resource Efficient Cities, Circle Economy, the Collaborating Center for Sustainable Consumption and Production. For exploring in detail these resources, please see the links I've provided in the reference section of my presentation. Furthermore, new knowledge is currently being developed by means of research projects like City Loops, Reflow, Ideal Cities, Resourceful Cities, along with the ongoing global initiative for resource efficient cities that acts as a cooperation platform offered by UN Environment to connect different institutions that are using systems approaches towards building low carbon, resilient, and resource efficient cities. The main aim is to identify and test promising approaches and tools in pilot cities around the world, especially in the global south. Various approaches for transitioning towards circular cities have been developed. Due to time constraints, I will briefly depict three of them. The first one refers to the 15 circular steps for cities that have been developed by the European Investment Bank. According to this framework, the steps are clustered into three phases: plan, act, and monitor. In the plan phase, which includes three steps, the focus should be on the analysis of the local context and the resource flows, on conceptualizing the options and priorities among sectors with circular potential, and on the development of a circular vision and strategy with clear circular targets and goals. In the second phase, ACT, seven steps are foreseen, focusing on closing the loops by connecting wastewater heat generators with off-takers, considering options for extending use and life of idle assets and products, creating markets and demand for circular products and services. In the monitor phase, including five steps, the attention and the efforts are moving towards coaching and educating citizens, businesses, civil society on connecting with circular pioneers and communicating on circular progress based on monitoring to help stakeholders follow the progress and focus on their efforts, and also to mobilize new circular stakeholders and encourage further circular developments.
Another widely used approach towards circular economy in cities is the checklist for action developed by OECD, and which builds on the OECD survey on the circular economy in cities and regions, and also on the lessons learned from the OECD policy dialogues on the circular economy carried out in several pilot studies in the Netherlands, Sweden, Spain, United Kingdom, and Ireland. The checklist is based on 12 key governance dimensions and is aiming to provide guidance to governments on how to promote, facilitate, and enable the circular economy. While this checklist for action is devoted to cities and regions, the 12th dimension that we see here can be applicable at all levels of government. These dimensions have been grouped into three clusters, which correspond to the complementary role that cities can have, that is, promoters, facilitators, and enablers of the circular economy. Together with the checklist for action, a scoreboard has been developed in order to be able to measure the level of advancement towards the circular economy implementation. This scoreboard distinguishes between newcomers when the governance condition is planned or in development, in progress when the government condition is in place and not implemented, or in place and partially implemented, and advanced when the governance condition is in place, functioning, and objectives are achieved. Along with these two frameworks, another widely used one is the Global Initiative for Resource Efficient Cities 6-point intervention framework, which enables to investigate both vertical and horizontal integration and aims to ensure that the developed circular economies solutions are practical and useful to the city, are harmonized with the local processes and plans, and built on the local capacity. Depending on the size and the quality of the material flows available in the city, the type of economic structure, the level of civic engagement, and so on, cities can prioritize different actions when they develop their strategy for implementing the circular economy. Here we have two examples. In the first case, we have cities with a developed economy that have given priority to actions like closing the nutrients loops, using the existing infrastructure effectively, promoting the rise of maker spaces. In the second case, we have cities with an emerging economy where priority has been given to public-private partnerships to find solutions to waste management and air pollution, use of big data technologies and artificial intelligence, promotion of entrepreneurs who see business cases in making a city livable. We saw the various existing approaches towards circular economy are quite complex. Thus, transition cannot happen in isolation and cannot be achieved by any single actors. It rather requires collaborative efforts across the value chain,
involving consumers, private sector, different levels of government, and civil society. Companies need to design products with circularity in mind and to build components that can close loops in productions. Consumer, they also have a key role in creating demand for circular products and services, whereas the public sector needs to play its part in providing the necessary infrastructure and developing policies and regulations that incentivize innovation without imposing burdens that dampen growth. So there is a need for effective stakeholders' involvement to ensure a smooth transition towards a circular city. Cities can attract new businesses and capital by assuming a favorable approach to sustainability and by promoting the circular economy as an urban strategy objective and the mean for creating a positive brand for the city. Last but not least, I would like to share a few take-home messages derived from the lessons learned from the European experience. When transitioning towards a circular city, it's important to recognize the city's circular economy potential and to keep in mind that there is no silver bullet recipe for implementing circular economy, as each city's potential is dependent on the quality of the material flows in the city, its economic structure, the level of civil society engagement. Secondly, it's important to understand the resource flows, which makes the local governments more aware of their opportunities and limitations, as a better understanding of such flows gives insights to possible budget priorities. Equally important is to divide the systemic change into intermediate goals while accounting for the city's pooling power, as we saw the transition towards circular cities requires a major change of mindsets, practices, and decision-making processes. Trying to pursue circularity on all fronts at the same time may be challenging, and case studies have shown that successful circular cities usually identify a few target sectors that are important in their socioeconomic context and have a high potential for creating and closing local value loops. It's also important to remember that cities reap the benefits when different economic sectors adopt circular economy activities and contribute to the overall effort of the city. To be successful, cities need to lead the transition into a circular economy together with local actors. Businesses, residents, citizen-led initiatives, research institutes. Thank you for your attention. Wishing you all very fruitful discussions during these 2 days of the national workshop. Thank you once again. I'm sorry we have to cut this video because we would like to have persons coming from KLHK, Ibu Insinyur Sinta Tarina, to present the share, please. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota, yang kami hormati para pembicara dan juga Prof. Raldi. Prof. Raldi, apa kabar? Masih ingat saya? Kita dulu bareng di meeting di Tokyo. Baik, dan juga terima kasih kepada Panitia APKASI yang sudah mengundang kami. Baik, mungkin cepat saja, Prof. Ada sekitar 25 slide, tapi akan saya coba cepat. Ini hanya sekedar reminder, report dari World Resource Institute menyampaikan bahwa setiap tahun kita itu membuang sekitar, sebentar, membuang 300 juta ton plastik, 50 juta ton electronic waste, padahal ini bisa dikumpulkan menjadi emas ataupun timbal yang bisa bermanfaat lagi, dan juga kita membuang sepertiga dari makanan yang ada gitu ya. Ini ironis karena sebetulnya Indonesia masih ada orang yang kekurangan makan. Dan hasil hitung-hitungan dari World Resource Institute itu sebetulnya ada 4,5 triliun dolar yang bisa dihemat kalau kita benar-benar melakukan circular economy, yaitu avoiding waste, stimulate business growth, dan juga creating a green job. Lanjut. Atau mungkin share screen sendiri aja ya, Prof. Ya. Silakan. Oke. Jadi landasan hukum untuk pengelolaan sampah di Indonesia sudah cukup lengkap, dimulai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, hingga ke peraturan-peraturan menteri di bawahnya. Mungkin saya tidak akan mendetail, mengingatkan kembali bahwa di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebut, di situ disebutkan di pasal 12 bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah. Maaf Mbak Sinta. Dengan cara yang berwawasan lingkungan. Putus-putus. Apakah sebaiknya video dimatikan link? Pembagian terkait dengan oke, mungkin lainnya belum optimal sehingga agak terputus. Tapi silakan kita tunggu saja. Silakan Mbak Sinta kalau sudah bisa line on.
sambil isi dulu Mbak Sinta, ini rekan saya di saya lupa ya, ADBI, Asian Development Bank Institute, pada saat di Kasumigaseki kita memiliki semacam share juga semacam ini, dan beliau pada saat itu mewakili Indonesia, sementara kalau saya numpang lewat seperti begini, jadi ngajar-ngajari saya ADBI di sana, dan kami hand in hand karena Indonesia merupakan bagian dari barometer dunia ya untuk perkembangan khususnya sampah dan juga aspek-aspek lingkungan. Oke, silakan. Silakan Mbak Sinta. Aduh, maaf. Jadi baik, saya coba teruskan. Baik. Semoga sekarang lebih jelas. Baik, jadi ada porsi-porsi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat, yang intinya ada upaya pengurangan sampah dengan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Nah, kalau kita lihat memang bisa dibagi dua alurnya. Bapak-bapak yang dan ibu yang terkait di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sampah, berikan jasa hutan, pengolahan hingga sampai ke TPA. Dan bagi masyarakat dan juga produsen lebih banyak untuk upaya pengurangan sampah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi bahwa kita ada target dan indikator untuk pengolahan sampah, di mana di 2025 itu ada 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah, di mana untuk pengurangan sampah laut juga ada target untuk penurunan 70% di tahun 2025. Dua-duanya dinaungi dalam perpres, yang satu dalam perpres 97 tahun 2007, perpres 83 tahun 2018, dan sampai per 25 Maret 2022, KLHK telah menerima 30 jaks terhadap provinsi dan 435 kota kabupaten. Di kesempatan ini saya menghimbau bagi pemerintah kota yang belum mengirimkan jakstradanya, mohon bisa segera dikirimkan kepada kami. Untuk data timbulan sampah, seperti tadi disampaikan juga dan sudah di refer oleh teman dari PUPR, bisa dilihat di Sistem Informasi Persampahan Sampah Nasional atau SIPSN KLHK. Ini terbuka untuk masyarakat, bisa diakses kapan saja. Untuk komposisi sampah untuk skala nasional, terbesar masih juaranya sisa makanan sebanyak 27,7%. Sumber sampahnya masih rumah tangga 5,8%, dan upaya pengelolaannya sayangnya yang terbesar adalah tidak terkelola 65%. Bapak Ibu sekalian, padahal potensi sampah plastik dan kertas ini bisa sebagai bahan baku industri daur ulang. Bisa dilihat dengan data yang tadi dari SIPSN, jika 17%-nya plastik, maka ada 11,5 juta ton per tahunnya, dan untuk kertas ada 12%, yaitu sekitar 8,1 juta ton per tahunnya. Sayangnya itu belum dalam kondisi terpilah, padahal industri kertas membutuhkan kertas daur ulang dan masih rendah, hanya 46% yang dipenuhi. Sehingga kita dari 7,6 juta ton yang diperlukan masih impor bahan baku plastik dan kertas sebesar 3,43 juta ton. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada bahannya di bahan bakunya di Indonesia. Namun sayangnya tidak terpilah, sehingga tercampur dan menjadi ada tingkat pengotoran yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan mereview detail tadi, berbagai narasumber sudah menyampaikan apa itu ekonomi sirkular, banyak definisinya. Ini saya mengambil dari Ibu Ellen MacArthur dengan butterfly diagramnya. Dan untuk kota, benefitnya adalah meningkatkan income, mereduksi emisi
karbon, meningkatkan job, dan juga kesehatan yang lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, ini penerapan yang ada di Indonesia. Jadi sampah itu harusnya mungkin bukan di sekedar sampah, tapi harusnya sumber daya sampah ya, karena masih bernilai ekonomi. Dan harusnya idealnya dimulai dari rumah tangga dengan memilah sampah dan menjual sampah ini ke off-takernya ya, ke bank sampah ataupun pelapak dan sebagainya. Prof. Henry dari ITB selalu mengingatkan saya, yang masalah terbesar di Indonesia adalah collecting sistemnya. Dan dari SE Men LHK tahun 2019 sudah ada sebetulnya seruan untuk gerakan nasional pilah sampah dari rumah. Kemarin juga Prof. Agus Papahan menyampaikan, Bu Sinta, bukan hanya collectingnya saja, tapi perlu dipilah sehingga tidak tercampur dengan yang kotor ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, tadi juga sudah di-mention di narsum dari India tadi, disampaikan bahwa collection sistem sangat penting dan kita punya bank sampah dan sekarang dinaungi dengan Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang pengolahan sampah di bank sampah. Lalu off-takernya, kami coba encouraging berbagai industri daur ulang di semakin bertambah dan mudah-mudahan tersebar juga di luar Jawa. Dan kami juga mempunyai roadmap, kami ingin import kertas ataupun plastik ini juga bisa dihentikan, sehingga kami coba membuat roadmap yang dinaungi di dalam surat keputusan bersama Men LHK, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kapolri di tahun 2020. Dan di hulunya, kami juga memiliki Permen LHK 75 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Kita paksakan produsen untuk mengurangi kemasannya sebagai sumber sampah. Baik, tadi sudah disampaikan ini oleh narsum dari Kemenpora. Jadi ada kolaborasi yang baik sekali antara produsen, Pemda, dan masyarakat. Ini saya encouraging Bapak Ibu dari Dinas LH kalau ke Bali melihat ke TPST Samtaku. Jadi bagus sekali bagaimana kolaborasi yang baik dari Danone Aqua yang mempunyai kewajiban take back, mengambil kembali sampahnya, lalu juga bekerjasama dengan Pemkab Badung dan juga kerjasama dengan PT Resiki. Lalu ini juga ada kolaborasi yang baik juga, tadi sepertinya sudah disebut juga oleh pembicara sebelumnya dari Lemineral bersama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Klungkung. Bapak-Ibu sekalian, di Indonesia sudah banyak startup-startup dan saya berbahagia sekali startup-startupnya itu banyak juga yang green job nih ya, atau terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi ini ada baru sebetulnya lebih dari 25. Ini kami coba tulis website-nya. Kami sedang coba membuat database-nya. Jadi nanti kontak person di setiap startup ini siapa, sehingga mudah-mudahan mereka bisa menjembatani antara kita-kita yang di pemerintah daerah ataupun di pemerintah pusat dengan sumber-sumber sampah ya di bank sampah, juga kepada ke industri daur ulang atau industri pabrik kertas yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, upaya pengumpulan sampah ini juga dengan melakukan pendekatan keagamaan bersama TKN ini kita membuat dan juga tidak hanya masjid, tapi juga kita berbasis gereja. Kita sedang coba mendekati dengan kelompok agama lainnya. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin ini sedikit terkait dengan kaitannya pengelolaan sampah dengan gas emisi rumah kaca, di mana yang terbesar yang memberikan terkait dengan emisi gas rumah kaca adalah TPA. Sehingga penting sekali upaya pengurangan sehingga sampah tidak masuk semua ke dalam TPA. Ini skenario Indonesia terkait dengan sektor limbah padat. Kita coba sebesar mungkin less landfill policy. Yang kedua, pembatasan plastik sekali pakai, ada 76
6 pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang sekarang punya policy terkait dengan pembatasan plastik sekali pakai. Saya meng-encouraging, saya meminta nih dukungan teman-teman dari pemerintah kota untuk kami sangat terbuka kerjasama dengan Bapak-Ibu sekalian untuk membuat policy untuk pembatasan plastik sekali pakai ini. Kemudian yang kami coba ingin ajak juga gaya hidup minim sampah kepada masyarakat, yang alhamdulillah di Indonesia sekarang sudah semakin banyak. Yang keempat, peningkatan recycling rate. Yang kelima adalah intervensi teknologi. Ada teknologi RDF, energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, pengkoposan, dan juga ini yang sangat menarik untuk sampah organik, teknologi black soldier fly atau maggot, yang kami mohon sekali dukungan dari semua dinas lingkungan hidup untuk membantu para pemerhati ataupun para pelaku budidaya BSF ini memberikan sumber daya organik, mungkin yang dari pasar-pasar, sehingga upaya pengurangan sampah melalui budidaya BSF ini bisa lebih cepat lagi dan lebih prosesnya lebih baik. Baik, untuk gaya hidup minim sampah, saya bangga sekali ada Mbak Dini ini kemarin baru bikin webinar Ramadan Minim Sampah. Kemudian juga di situ antara lain kita minta supaya cegah sampah, berbelanja dengan kemasan, contohnya kita coba habiskan makanan, kalau tidak habis dikomposkan, dan yang utama juga pilah sampah dari sumbernya. Ini teknologi inovasi untuk perubahan perilaku minim sampah, teknologi komposting alhamdulillah semakin berkembang, semakin mudah kita di rumah untuk mengkompos. Kemudian ini yang sangat baik sekali, bagaimana tumpukan sampah organik yang harusnya tidak ke TPA karena memberi gas metana tinggi sekali, membantu lingkungan tapi juga peluang bisnis baru terkait dengan ekonomi masyarakat. Ini ada hitung-hitungannya, mungkin saya tidak akan terlalu detail, dan ini contoh-contoh pengelolaan sampah yang menunjang keberlanjutan kota, komposting, pupuk cair, ekoenzim dengan maggot, dan lain-lainnya. Ini aksi kegiatan yang kami tawarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami sangat terbuka pada Bapak-Ibu dari DLH Kota, juga Apeksi, untuk bekerja sama penerapan kegiatan pengurangan sampah di perkotaan. Mungkin itu, Prof. Raldi, mohon maaf tadi sinyal kurang baik dan juga mungkin penyampaiannya agak cepat. Ini tadi saya kira Bu Dr. Mia sudah menyampaikan bagaimana 5R ini bisa diaplikasikan di perkotaan. Namun memang Pak Medril di Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas juga mencoba mengembangkan bukan hanya 5R tapi 9R. Saya kira akan baik sekali demi Indonesia yang lebih bersih. Mungkin itu, Prof. Raldi, mohon maaf kurang lebihnya jika ada yang kurang tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Beliau adalah direktur dari pengurangan sampah KLHK. Jadi barangkali nanti ada waktu untuk kita lebih dekat lagi berpartner atau bermitra dengan Ibu Sinta. Baik, kita lanjut ke rekan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bapak Kunto Bimaji, MSC, Kasubdit Lingkungan Hidup. Silakan, Mas Kunto. Izin Bapak Ibu, apakah suara kami terdengar ya Pak? Ya, terdengar. Ya, makasih. Mungkin berapa menit ya? Mungkin sebelumnya mungkin takutnya terlalu lama nanti. Ya, 10 berapa menit. 10 ya, oke. Mungkin langsung aja Pak, nanti mungkin tidak akan saya bacakan semua terkait dengan slide yang ada di sini, karena memang terkait dengan sampah ini memang sudah dibicarakan dari tadi ya. Memang kalaupun memang ada yang berulang, mungkin memang karena terkait dengan persampahan ini kurang lebih topiknya sama, prosesnya sama gitu loh, tapi ada beberapa hal yang mungkin berbeda dan menjadi penguatan dari kami.
Mungkin bisa dimulai slide pertama mungkin. Nah, ini judul besarannya mungkin perkenalkan kami Kuncobi Maji, Kasubdit Lingkungan Hidup. Dalam hal ini kami juga memohonkan maaf kepada Bapak Ibu semua, di mana Bapak Direktur kami Pak Edison Siagian yang sedianya akan memberikan materi pada kesempatan pada pagi dan sampai dengan siang hari ini, tapi karena ada beberapa hal yang mendesak sehingga pemaparan pada hari ini oleh Bapak Direktur kami ditugaskan kepada kami. Dalam hal ini kami ditugaskan untuk memberikan materi terkait dengan tata kelola sirkular ekonomi menuju pengelolaan sampah perkotaan berkelanjutan di daerah. Lanjut, Mas. Oke, ini ada kewenangan dalam pengelolaan sampah di daerah, baik dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 maupun terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ini kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti tinggal dibaca aja, dilanjutkan mungkin. Nah, ini mungkin semacam pengelolaan sampah di daerah yang mungkin mungkin tadi di beberapa narasumber sebelumnya mungkin sudah tergambar ya. Ini mulai dari sumber sampah, kemudian ada prosesnya setelah proses sumber sampah, kemudian ada pengumpulan yang dilakukan, kemudian ada pengelolaan, pengolahan di mana ada bank sampah, TPS 3R dan yang lainnya, dan TPST juga. Kemudian setelah itu adanya pengangkutan kembali, mungkin sebagian juga dari residu maupun ada beberapa materi sampah yang tidak bisa diolah, yang kemudian dilakukan pemrosesan akhir, baik residu maupun beberapa sampah yang tidak bisa diolah, kemudian dibawa, diangkut ke pemrosesan akhir di TPA. Kurang lebih siklusnya sama yang mungkin Bapak-Ibu sudah ketahui. Nah, tahapan ini itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan beban biaya operasional dan perawatan oleh karena sejauh ini keluhan dari pemerintah daerah sendiri, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu, umumnya terkait dengan pendanaan. Jadi karena memang beberapa alokasi dalam APBD sendiri untuk sampah ini tidak sepadan dengan beban yang ditangani, karena timbulan sampah tahun demi tahun itu ternyata makin lama makin bertambah. Mungkin hanya berkurang sedikit karena pandemi ini, tapi setelah pandemi ini berakhir tentunya akan mungkin bisa bertambah lagi seperti itu. Lanjut mungkin. Nah, ini konsep circular economy yang dikenal mungkin baru sekitar 5 sampai 10 tahun ini mungkin baru berkembang di Indonesia. Kemudian konsep ini yaitu menggunakan pendekatan sistem dalam kegiatan produksi hingga konsumsi yang meminimalkan atau mengurangi penggunaan sumber daya dan timbulan sampah, mempertahankan daya guna material dan bersifat regeneratif. Konsep ekonomi sirkular ini tentunya harus didukung oleh kebijakan yang inovatif, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pengawasan yang ketat agar penanganan sampah ini dapat optimal, dan pembiayaan untuk mengolah dan mengurangi terkait dengan pengelolaan sampah ini. Tanpa itu tentunya akan menjadi berat untuk mewujudkan sirkular ekonomi yang sudah dikonsepkan. Lanjut. Nah, ini sirkular ekonomi sampah yang ada di daerah yang selama ini sudah dilakukan dari 3R itu sendiri, mulai dari sampah ketika di sumber, kemudian dilakukan recycling, manufacturing, dan diharapkan agar dapat digunakan. Ini semacam kayak siklus ya, semacam siklus yang melibatkan semua unsur. Itu di mana ketika itu dibuat itu dihasilkan oleh
pelaku usaha, kemudian penggunaannya itu oleh masyarakat. Sebenarnya semua ya, tidak hanya kalangan masyarakat saja, tapi juga pemerintah juga. Kemudian bagaimana setelah sampah itu timbul, kemudian baik digunakan kembali maupun diolah. Nah, diharapkan adanya pengurangan apabila adanya circular economy dapat berjalan, proses sampah sebelum masuk TPA itu dapat dioptimalkan melalui penggunaan kembali, kemudian juga pemanfaatkan kembali, reduce, dan juga upaya untuk mengurangi sendiri dan untuk mengelola di sumber. Lanjut. Nah, ini kurang lebih gambaran terkait dengan konsep circular economy yang terkait dengan sampah, khususnya dengan sampah. Itu ada beberapa, ada semua pihak, baik dari pihak yang terkait untuk yang menggunakan, yang terlibat, baik dari masyarakat, baik dari pelaku usaha, maupun dari pemerintah sendiri. Ini semuanya menjadi satu konsep circular economy yang harus didukung dan juga sudah masuk di RPJMN tahun 2024. Kemudian juga SDGs juga tidak bisa dilepas karena memang terkait dengan kegiatan manusia tentunya menimbulkan sampah. Dan juga low carbon development di mana sudah ada juga dikembangkan untuk pembangunan untuk menurunkan karbon, karena Indonesia juga dituntut untuk menurunkan karbon, dan juga visi Indonesia 2025, karena memang visi Indonesia sampai untuk menjadi masyarakat yang maju, menjadi negara yang maju tentunya mempunyai visi, dan juga circular economy itu termasuk di dalamnya. Nah, seluruh kebijakan yang ada di kolom kiri itu seyogyanya harus diinternalisasi oleh pemerintah daerah melalui perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Baik melalui RPR, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan, maupun rencana pembangunan daerah. Lanjut. Mungkin saya lewatkan saja mungkin ya untuk yang ini karena memang tadi mungkin sudah setelahnya mungkin. Nah, ini ada hal yang baru terkait dengan terkait dengan IPR, di mana perlu peran dari pemerintah daerah dalam penerapan dari tanggung jawab dari produsen sendiri, di mana produsen sendiri mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan IPR ini. Dan juga oleh karena itu, karena IPR ini juga mungkin kayak yang kami lihat ini belum sepenuhnya pemerintah daerah itu juga paham itu bagaimana mengenalkan konsep IPR ini, dan juga sekaligus untuk bersama-sama dengan pengusaha dan atau pengusaha yang menjadi produsen tersebut untuk meningkatkan kemauan untuk bertanggung jawabnya IPR itu sendiri. Dan juga bagaimana pemerintah daerah sendiri dapat memanfaatkan dana dari IPR itu sendiri untuk menjadi insentif untuk pengguna, pelaku maupun pemanfaat bahan daur ulang itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini, di mana dari IPR ini dihasilkan dari produsen, kemudian bagi pemerintah daerah sendiri yang mengelola dan juga memanfaatkan dana tersebut untuk sebagai insentif, baik dari bank sampah yang terkait dengan bank sampah TPS 3R maupun rumah pengkosan, kemudian juga industri, kembali ke industri sendiri maupun industri pertanian. Lanjut. Nah, terkait dengan pemerintah daerah sendiri, memang hal-hal yang memang terjadi terkait dengan pengelolaan sampah ini yang beberapa kali muncul permasalahan, salah satunya yaitu terkait dengan konflik
walaupun memang belum apa hanya kami lihat masih memang hanya beberapa tempat memang adanya konflik di antara pelapak dengan kelompok masyarakat yang berinisiatif untuk mengelola sampah. Karena pelapak itu sendiri tentunya melihat mengambil hasil sampah yang kira-kira punya ekonomi, punya nilai ekonomi untuk baik digunakan kembali maupun maupun dipasarkan sebagai ada sehingga ada benefit bagi mereka. Apabila ada kelompok masyarakat sendiri yang mengelola sampah ini karena objeknya sama, terkait dengan sampah yang dapat digunakan kembali ini, jadi seolah-olah adanya rebutan gitu loh. Jadi adanya konflik di antara mereka. Ini lo menjadi salah satu permasalahan yang ada di daerah walaupun belum seluruhnya karena memang kelompok masyarakat pengelola sampah ini pun memang belum sudah ada tapi memang belum sepenuhnya masif yang ada di daerah saat ini. Nah, kemudian yang ada selanjutnya adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan ini memang ada banyak hal yang terkait dengan pengelolaan sampah baik dari daerahnya sendiri bagaimana mereka untuk mengelola sampah itu sendiri baik dari UPTD dan BLUD dan yang lainnya, kemudian juga terkait dengan sinergitas dan koordinasi dengan kelompok masyarakat. Nah, karena memang lembaga ini sendiri khusus untuk yang bertanggung jawab untuk sinergitas dan koordinasi dengan kelompok masyarakat, ini memang belum ada lembaga yang bertanggung jawab secara khusus untuk terkait dengan pengelolaan sampah. Umumnya yang ada di pemerintah daerah itu yang ada adalah lembaga untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dengan dunia usaha terkait dengan urusan masing-masing. Jadi tidak bersifat khusus. Jadi umumnya itu dia menyelekat di OPD-nya masing-masing. Apabila adanya terkait dengan sinergitas, ya, itulah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang selanjutnya. Yang ketiga adalah perlunya adalah kebijakan terpadu untuk circular economy ini. Sejauh ini kami memang juga belum melihat yang khusus untuk bagaimana untuk mengembangkan circular economy ini dalam suatu bentuk peraturan. Itu memang sejauh ini kami belum lihat. Nah, bagaimana ini bisa dikembangkan dalam bentuk suatu kebijakan tentunya akan lebih kuat lagi baik apabila itu diterapkan di pemerintah daerah. Karena apabila diterapkan begitu saja tentunya mereka juga masih ragu-ragu tentunya untuk menerapkan circular economy ini termasuk juga producer responsibility itu. Lanjut. Nah, ini mungkin saya skip aja ya karena memang mungkin sudah dipaparkan sebelumnya. Lanjut. Tak kelolanya kemampuan daerah berbeda ulang mungkin lanjut aja, Pak. Nah. Pelaksanaan mekanisme circular ekonominya adalah merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi potensi timbulan sampah. Ya, memang dalam penerapannya memang perlu dukungan dari regulasi yang tadi barusan kami singgung, di mana apabila circular economy ini mau diterapkan di daerah, tentunya perlu dukungan regulasi, di mana pertama yang kami harapkan adanya pengenalan konsep dari circular economy itu sendiri, kemudian juga regulasinya, kemudian juga pendanaan, kelembagaan, dan kerjasama untuk masing-masing daerah. Lanjut, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kunto. Jadi ada poin IPR tadi menarik untuk kita nih, kita lanjutkan di tingkat wilayah atau daerah. Dan mungkin ini merupakan sesi terakhir karena kita perlu waktu untuk sekedar diskusi 10 menit mungkin kita berikan kepada rekan-rekan di sini, paling tidak 3 penanya, kiri 1, kanan 1, atau nanti 1 ekstra di mana. Silakan, kalau ada yang mau ingin bertanya, langsung kepada siapa,
dari mana kepada siapa? Silakan. Silakan, Mbak. Speak up aja. River. Terima kasih. Saya dari Speak up, Bu. Jadi saya berharap dalam hal ini doronglah produsen Pak untuk berpikir juga bukan sekedar membayar pajak dan lain-lain. Mereka berpikirlah untuk membuat teknologi supaya sampah daun ini terakomodir. Karena apa Pak? Kalau semuanya laku, gak usah bingung Pak. Pasti contoh kita zaman dulu kan Pak, puntung rokok ingat kan Pak? Wah itu dibeli orang karena ada nilainya. Sekarang begini, mohon maaf juga, kita-kita kadang-kadang teori kita bagus Pak, saya mohon maaf, saya pikir beberapa hari ini kita di sini, kita dalam lingkungan yang mengingatkan kita bahwa kita peduli sampah, semua hari ini sajian cuma plastik loh Pak. Saya tidak melihat ada kondisi teman-teman kita ini berusaha mengaplikasikan bahwa kita ini semuanya peduli dengan sampah. Saya rasa itu aja Pak dari Samarinda, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan, Tangerang. Terima kasih, izin Prof, izin. Apa yang tadi disampaikan, saya Tihar dari Kota Tangerang. Apa yang tadi disampaikan dari Kota Samarinda ya, mungkin juga sama permasalahan dengan yang lainnya. 2 bulan yang lalu kami melakukan analisa terkait dengan masalah sampah di Kota Tangerang. 1.500 ton setiap hari sampah yang kami kelola. Itu pun sudah dengan pengurangan-pengurangan dari sumber bank sampah, sedekah sampah, dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi pada saat analisa tersebut, ini terjadi kenaikan sampah anorganik. Tahun-tahun, beberapa tahun yang lalu itu 35%. Setelah dianalisa kemarin, sampah anorganiknya bertambah menjadi 45%. Artinya, apa yang tadi disampaikan dengan dari Samarinda, mungkin juga sama dengan kota-kota lainnya, bahwa produksi sifatnya yang tidak bisa didaur, ini semakin bertambah. Kami selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait di OPD Kota Tangerang, yaitu UKM atau PD Pasar, bahwa penggunaan sekali pakai itu agar dibatasi bahkan dihilangkan. Tetapi regulasi pembatasan sampai dengan ke retail itu tidak pada kami, tidak pada pemerintah kota. Nah ini juga akan sifatnya ke pusat. Nah mohon satu terkait dengan hal tersebut, ya mungkin pihak-pihak yang ya di pusat juga bisa lebih menekan, jangan sampai nanti sampah yang saat ini di Kota Tangerang anorganiknya bertambah 45% akan semakin bertambah. Itu Pak. Dan kedua, izin bahwa Kota Tangerang tanggal 9 Maret kemarin sudah melakukan penandatanganan PSL dengan Pak Menteri, disaksikan oleh Pak Menteri selaku Pak Wali Kota, selaku PJPK, dengan pemenang lelang Oligo. Saat ini 3 bulan pertama kami sedang menyiapkan izin-izin dan lain-lain berdasarkan PKS yang ada. Tetapi bagi kami mungkin secara pribadi ini mungkin curhatan kami di LH Kota Tangerang mungkin juga nanti akan sama. Tapi tidak ada sekalipun bahwa Perpres 35 2018 12 kabupaten kota itu dikumpulkan. Jadi satu dikumpulkan dibahas apa sih regulasi-regulasinya? Apa sih yang menjadi kewenangan pusat, apa sih yang bisa melindungi, karena ini proyeknya 28 tahun dengan investasi 6,2 triliun. Dan ini sekali lagi Pak Wali Kota selaku PJPK, pejabat publik ini berpikir ini politisnya selesai, jangan sampai nanti sudah masanya, malah keembet-embet ke bawah-bawah dengan regulasi yang simpang siur. BPK menyatakan A, BPKP menyatakan B, kemudian LKPP menyatakan juga demikian.
Nah, alhamdulillah kemarin sudah dengan berbagai macam, mungkin saya Kota Tangerang dari 2018, 2016, ini sudah beratus-ratus kali melaksanakan rapat. Nah, ini tetapi setelah penandatanganan kemarin, Pak, mirisnya lagi, saya pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup diberikan sanksi oleh KLHK terkait dengan masalah TPA yang katanya, ya sekarang pertanyaan, apakah ada di kota di Indonesia TPA yang sangat standar dan tidak bermasalah? Mungkin ada yang, kalau ada yang ada di TPA-nya tidak bermasalah, angkat tangan, saya akan studi. Nah, ini miris. Sementara kita diperintahkan untuk melaksanakan itu, sementara di sisi lain kita dihukum. Ini bagaimana? Ini mungkin kami, Pak ya, kami dari pemerintah Kota Tangerang itu, yang dapat saya sampaikan mungkin dua poin yang mudah-mudahan menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Bunda. Terima kasih yang terhormat para narasumber, teman-teman Dinas LHK. Perkenalkan saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, baru bergabung sekitar 8 bulan. Tugas saya satu, diamanahkan oleh Bapak Wali Kota, mengawal suksesnya PSEL. Jadi tidak apa-apa Pak Alwis, saya sekalian curhat. Jangan sampai saluran ini itu bisa membantu kami-kami di kota yang ada di Makassar, di Indonesia. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis Tangerang terkait dengan Perpres 35/2018. Ini sebenarnya revisi dari Perpres sebelumnya, kalau saya tidak salah 38/2015. Kemudian itu tidak jalan, mohon maaf, tidak maksimal. Kemudian keluarlah 35/2018, itu juga tidak jalan, mohon maaf. Satu daerah yang jalan itu Surabaya, itu karena dia sudah berproses dari tahun 2012. Pertanyaan besar saya sebagai pribadi, pertanyaan besar saya, kok kebijakan yang luar biasa dari seorang presiden itu tidak bisa dijalankan oleh teman-teman di daerah dengan dukungan dari KL yang terkait, KL ya. Nah, ternyata mohon maaf Pak, saya baru 8 bulan, mungkin saya minim pengetahuan dibanding teman-teman Kadis yang sudah lama. Tapi karena saya disuruh mengawal PSEL ini, maka kami bedah. Tim PSEL Makassar membedah. Dan yang menjadi temuan kami, mungkin ini menjadi catatan, kenapa sampai ini tidak bisa sukses dilaksanakan oleh teman-teman yang masuk di dalam 12 kota yang menjadi prioritas, adalah regulasi yang dikeluarkan atau Perpres 35/2018 ini tidak dielaborasi oleh KL, kemudian diisinya berbeda. Kami ke ESDM semakin bingung Pak, kami ke Menko Marves sebagai leading koordinator itu juga beda. Menko Perekonomian beda lagi Pak. Kami masuk ke Kemendagri, dua Permendagri yang dihasilkan oleh satu kementerian itu berbeda. Jadi LKPP beda lagi Pak. Kemudian draft persiapan dokumen itu kami koordinasi dengan BPKP. BPKP kan kalau kita lihat dia secara normatif, regulasinya apa itu yang harus diikuti. Kemudian ke BPK lebih-lebih. Kemudian ada catatan karena kita juga disupervisi oleh KPK, KPK juga memberikan catatan. Nah, wajarlah kalau kami di daerah itu pontang-panting untuk menyesuaikan, mengharmonisasi regulasi yang dikeluarkan oleh KL. Sehingga saran kami untuk Direktur Eksekutif Apeksi untuk menjadi kanalisasi dari kami di daerah adalah tolonglah kalau ada kebijakan yang sangat strategis, dan ini luar biasa Pak, 12 daerah diberikan hak istimewa, karena kami adalah kota yang dianggap darurat sampah. Itu mustinya didukung atau diturunkan duduk sama-samalah kementerian ini untuk membuat satu regulasi yang khusus untuk menangani 12 kota ini. Karena masing-masing dengan ego sektoralnya Pak. Satu lagi yang disampaikan oleh Pak Kadis Tangerang, yang menjadi PJPK adalah kepala daerah yang punya batas waktu. Dan kita tahu faktor S pada saat tahun-tahun politik, hal-hal yang seperti ini yang menjadi persoalan. Padahal ini bukan hal yang mudah Pak, karena investasi paling rendah itu di angka 2 sampai 2,5 triliun kalau untuk ukuran
kota ya. Nah itu luar biasa Pak, dan ini kalau tidak dikawal, maka saya yakin para kepala daerah yang 12 provinsi ini, 12 kota ini bisa masuk bui semua, termasuk kami Kadis LH yang mengawal ini. Nah itu satu. Yang kedua Pak, mohon maaf sekali teman-teman dari KLH yang sebagai induk kami, sebagai leading dari, kalau PUPR menyiapkan TPS 3R itu supporting sebenarnya. Tapi sebenarnya yang menjadi leading dari kegiatan ini adalah LHK. Karena kita bicara sampah, kita bicara soal urusan. Ya. Saya enggak mengalami ada grup khusus yang mendudukkan kami 12 kota ini untuk menanyakan atau monef. Sampai di mana sih progres untuk mencapai yang Perpres 35 2018? Saya dengar Pak Jokowi suka ngamuk-ngamuk kalau soal ini. Tapi saya lihat respon dari teman-teman yang leading itu tidak terlalu tidak terlalu progresif, sehingga kami di daerah ini kayak anak ayam kehilangan induk. Pintar-pintarnya kami gimana cari celah, dan itu sebenarnya kalau menurut saya kurang bagus, karena harus dibuatkan, mari kita sama-sama, misalnya Makassar, kekurangannya apa, hambatannya di mana, itu harus sebenarnya di supporting oleh leading kita. Ya, saya pengalaman bertugas di SKPD sebelumnya, itu pembinaan dari kementerian sampai dirjen itu luar biasa. Mohon maaf saya sebut, saya dari Dukcapil, Dirjen Dukcapil bisa mengawal kegiatan-kegiatan atau program. Nah, apa yang saya alami di SKPD sebelumnya, itu saya tidak dapatkan di DLH. Mohon maaf Pak, ini sekadar masukan, sehingga ini ada perbaikan ke depan. Kemudian, ya tadi sudah saya sampaikan menjadi jebakan Batman buat kami. Saya belajar ke Tangerang, beda lagi. Saya belajar ke Palembang. Ya, karena pola investasinya agak berbeda dengan yang kami butuhkan di Kota Makassar. Saya kira itu catatan penting yang saya titip lewat teman-teman yang ada di sini, termasuk Apeksi Pak. Jadi regulasi yang bisa didudukkan untuk 12 kota ini sebagai implementasi atau elaborasi dari Perpres 35-2018 yang saya curiga Pak 2024 sudah berakhir. Karena presiden kita juga ganti. Nah, pada saat berganti bisa jadi ada regulasi baru yang tidak menguntungkan untuk kita. Saya kira itu, Pak, supaya kita bisa berkelanjutan. Terima kasih. Baik, nanti kita ini kita tampung dulu nih pertanyaan dan pernyataan kawan-kawan nih. Semuanya muncrat nih. Tapi saya bisa bayangkan, kita mungkin lanjutkan jam 1 siang kira-kira, Pak Arisman. Jadi kita kalau sudah kenyang kan kita rada tenang tuh. Mengenai salah atau betul jawabannya kemudian. Barangkali ini kita baru 3. Siap, siap. Tapi saya pikir benar ini apa namanya, yang berantakan tuh di lapangan. Kalau di atas sekedar mengatur sepertinya enak di atas kertas. Tapi yang berantakan tuh di lapangan. Dan pengalaman beberapa waktu yang lalu, tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Dan belum lagi kalau BPK masuk, ya kita keringet dingin semuanya kan. Nah ini perlu dipahami kawan-kawan dari pusat mengenai regulasi-regulasi yang memayungi ini. Supaya kita koridornya jelas gitu. Dan kalau koridornya jelas tentunya semuanya enak kerjanya. Kurang lebih demikian. Mungkin itu dulu, kita kembalikan kepada panitia. Nah, terima kasih Prof. Raldi. Ya. Pertama-tama dari kami panitia, mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami tadi dari CISIS dan Apeksi sudah berkoordinasi dengan hotel. Sesuai janji hotel, insya Allah jam 1 ada tambahan AC. Karena saya ngeliat ibu ini kipas-kipas terus, saya juga deg-degan nih ntar lagi. Jadi abis ini kita akan makan siang di lantai M di restoran. Dan bapak-bapak juga boleh silakan yang mau sholat di kamar masing-masing. Kita harapkan sih jam 1.15 sudah ada di ruangan ini. Dan kita sudah bagi Pak menjadi 3 kelompok, di luar sudah ada papan. Nah tadi bahasanya Prof. Raldi, nanti muncratnya di diskusi kelompok. Justru nanti dynamic group yang di 3 kelompok ini kita akan merumuskan dan kita akan berikan kepada Pak Alwis untuk diserahkan kepada KL-KL terkait, curhat Bapak Ibu.
Jadi nanti di siang hari sebenarnya silahkan sebanyak-banyaknya akan kita tampung dan kita dokumentasikan karena justru pengennya kita mendengar dari bapak-bapak ibu-ibu. Kami hanya memfasilitasi karena acara ini sebenarnya juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari 32 kota. Mungkin sekali lagi saya mohon maaf dari panitia ini terkait AC dan sebagainya. Tadi juga dari yang internasional nggak kedengeran sound systemnya baik. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita akan lanjutkan di ruangan ini jam 1.15. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum meninggalkan ruangan. Kami ingin mengajak Bapak Ibu berkumpul sejenak. Kita mau memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Wali Kota Semarang yang hari ini berulang tahun. Karena beliau tidak bisa hadir karena ada penutupan acara di tempat lain, jadi kita bikin video ucapan di sini. Kita sudah siapkan kuenya. Nanti kita sama-sama mengucapkan dan kita akan sampaikan kepada beliau. Enggak apa-apa ya, tertunda mungkin 5 menit aja. Baik, gimana Pak? Di sini aja ya. Pak Alwis, Pak. Semalam beliau kan sudah menyambut kita ya dengan band ala-alanya itu ya. Jadi mungkin sekarang kita menyatakan, beliau kan juga wakil ketua Dewan Pengurus Apeksi sebetulnya Pak Hendy ini. Kita gimana kalimatnya ya? Jadi kameramen bisa menyorot Pak Kadis dan para pejabat para teman-teman semua bisa ya? Terus zoom ke sini gitu. Tapi oh ya, kalau boleh izin Pak, para Kadis boleh, Pak Kepala Dinas boleh gabung bareng-bareng. Simpel saja, kita bilang kami seluruh peserta workshop, Kepala Dinas LH Apeksi yang ada di Semarang saat ini mengucapkan bareng-bareng kita ya, selamat ulang tahun untuk Wali Kota Semarang Pak Endar Priadi ya. Hendrar Priadi. Tapi bareng-bareng, jadi kameramen dari jauh ya. Apa biar kepala bapak-bapak, para bos dan ibu bos bisa kelihatan di sini. Yang mau curhat tadi. Saya kalau boleh duduk di situ sebetulnya Bu, sama sama Ibu sebetulnya duduk. Di sini kementerian gitu kan cocok. Ayo Bapak Ibu, bareng-bareng juga enggak apa-apa semua biar. Bu Kulis, Bu Eti, silakan. Pokoknya santai aja, kita bareng-bareng. Master kali ya. Iyalah. Jadi video ya. Jadi ini video. Setelah itu akan dikirim ke seluruh kita punya WA grup wali kota, nanti kami kirim. Nanti Bapak Ibu wali kotanya masing-masing juga akan lihat. Sini Bu, Bapak Ibu, biar aku ada yang di sini juga enggak apa-apa nih. Gimana ya? Sini Mas Risma. Iya, gampang. Lihat. Digituin aja. Nanti jadi gitu ya. Kami peserta workshop para kepala dinas LH Apeksi di Kota Semarang mengucapkan hari ini di Kota Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada enggak saya sendiri aja dulu ya. Nanti Bapak Ibu selamat ulang tahun Bapak Bapak Hendar Priadi, langsung gitu aja. Selamat ulang tahun Bapak Hendar Priadi gitu ya. Nanti begitu saya begituin mati, tepuk tangan dan hore atau apalah gitu. Lompat juga boleh, Prof. Udah. Siap kameramen ya. Ini video ya, video singkat. Dapat semua kan? Pak Dokter, Pak Prof. Oh. Nanti Ibu gak kelihatan. Oke, hitungin dong kameramen. Kami peserta workshop seluruh kepala dinas LH. Ulang. Ini bisa 15 kali ya. 1, 2, 3. Kami seluruh peserta workshop SISIS Apeksi yang hadir pada hari ini dari Kepala Dinas LH anggota Apeksi mengucapkan
Selamat ulang tahun untuk Bapak Endar Priadi. Sehat dan semangat terus. Selamat ulang tahun Pak Hendy.